Terima kasih Mas Bram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama saya ucapkan puji dan syukur tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa bertemu bersama kita semua dan juga tentunya bersilaturahmi bersama Cak Nun. Kepada Cak Nun dan Mbak Novia, kami mengucapkan selamat datang. Tadi secara tidak resmi Cak Nun sudah bergabung di bawah dan kita suguhi hiburan. Dan mudah-mudahan dengan hiburan itu Cak Nun bisa melihat bahwa Cak Nun dan Mbak Novia merasa di rumah sendiri. Kebetulan ketemu dengan sahabat lama tahun 81. Selamat datang, salam hangat dari kami di sini. Mudah-mudahan silaturahim ini membawa keberkahan dan manfaat untuk kita semua. Terima kasih, sekian saja dari saya. Kemudian saya akan mempersilahkan Pak Arto dari KBRI, Pak DCM, untuk memberikan sambutan, gitu ya, Pak Bram. Terima kasih. Silakan, Pak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Emma Ainun Najib, yang kami hormati Presiden Imam Center, Bapak Amang Sukasi dan seluruh pengurus, yang kami hormati Pak Ustadz Imam Center, Bapak Nur Adnan, Bapak Firdaus Kadir, Bapak-bapak, Ibu-ibu semua yang kami hormati, yang kami sayangi, seluruh undangan yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur ke hadapan Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya maka kita semua bisa berkumpul sore hari ini di sini. Kita bisa berkumpul bersilaturahmi dengan Bapak MH Ainun Najib di masjid kita ini. Kami ingin menyampaikan salam hormat dan permintaan maaf Pak Duta Besar, Pak Sony, kepada Cak Nun, kepada Ibu Bapak sekalian karena beliau nggak bisa hadir sore hari ini. Beliau harus berada di New York untuk mendampingi Wakil Presiden yang sedang mengikuti rangkaian pertemuan Majelis Umum PBB. Namun demikian, kami sangat senang, kita semua sangat senang dengan kehadiran Cak Nun di Washington DC ini. Kita sangat look forward kepada apa yang akan disampaikan oleh Cak Nun. Kita ingin mengambil kemanfaatan yang sebesar-besarnya dengan kehadiran beliau di sini. Dan kehadiran beliau di sini suatu hal yang patut kita syukuri bersama. Kami sendiri, saya pribadi, sudah lama mengikuti Cak Nun sejak tahun 80-an. Tahun 80-an, Cak, waktu itu masih SMA. Kalau baca tulisan Bapak di Tempo, Kompas, banyak yang ngertinya sih daripada ngertinya. Mungkin karena pada masa itu memang tulisan harus sedemikian canggih supaya bisa dirasakan, belum tentu bisa dimengerti. Tapi terlepas dari itu semua, Cak Nun dan budaya yang dibawakan baik dalam bentuk lagu-lagu, dalam bentuk ceramah beliau, membawakan pesan-pesan Islam yang sangat Indonesia. Pesan-pesan Islam yang mungkin cara pembawaannya itu di tempat lain barangkali tidak kita temukan.
pesan Islam kultural sebagai Islam agama yang rahmatan lil alamin. Dan bagi kami sendiri di KBRI, bagian dari pemerintahan Indonesia yang berurusan dengan soal-soal luar negeri, pesan-pesan seperti itu sangat tepat di dunia dewasa ini dan semakin relevan. Juga musik-musik yang suka dibawakan oleh Cak Nun, apakah itu musik-musik yang sudah lama berada di Indonesia, apakah itu Tombo Ati, apakah itu musik-musik lainnya, apakah itu dalam bentuk tour di luar negeri. Ini merupakan pesan-pesan dari Indonesia kepada masyarakat dunia. Pernah ada seorang cendekiawan asing, cendekiawan barat, menyampaikan kepada kami bahwa sebenarnya Indonesia itu banyak sekali yang bisa disumbangkan kepada Islam dunia. Pemikiran-pemikiran dari pemikir-pemikir Islam Indonesia. Cuman sayangnya kalau cendekiawan Islam Indonesia itu lebih senang menerjemahkan pekerjaan asing ke dalam bahasa Indonesia dibanding menerjemahkan buah pikiran di Indonesia ke bahasa asing. Makanya dari itu, Cak Nun, Ibu Bapak sekalian, Bapak-Bapak, kami sangat mendukung Imam Center, sangat mendukung Pak Duta Besar, sangat mendukung Imam Center menjadi suatu pusat yang bisa membantu menyiarkan Islam yang lazim ada di Indonesia, Islam yang kita temui di Indonesia. Masjid ini bukan saja rumah bagi putra-putri kita untuk melakukan kegiatan keagamaan, bukan saja tempat mempelajari dan memperdalam nilai-nilai dan ajaran Islam, dan menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap negara dan bangsa, tapi masjid ini juga lahan dakwah kita untuk terus menjadikan tempat menyebarkan wajah Islam yang sesungguhnya, yang kita ketahui, wajah Islam yang sejuk, yang cinta damai dan toleran, wajah Islam Indonesia. Pesan ini pula yang disampaikan sewaktu Pak Duta Besar bertemu dengan beberapa kongresmen dan senator, sewaktu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bertemu dengan Secretary of State John Kerry. Ini pesan yang kita sampaikan. Insya Allah saat Bapak Presiden nanti berkunjung ke sini, ini pula pesan yang akan kita sampaikan. Ini pula pesan yang perlu terus kita dengung-dengungkan. Selanjutnya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Sekali lagi selamat datang, Cak Nun. Kami sangat look forward untuk mendengarkan apa yang Cak Nun akan sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak DCM atas sambutan dan pesan-pesannya, juga salam dari Dubes kita. Ibu-ibu, bapak-bapak, mari segera kita lanjutkan dengan acara tausiah dari Cak Nun. Waktu kita kurang lebih hampir 2 jam, Cak Nun, jadi nanti sekitar 1 jam mohon di pause dulu. Barangkali ibu-ibu ada yang ingin menanyakan, karena kalau tidak salah Mas Agus memberikan tema ini, menghadapi masalah hidup. Wah, luas sekali ini temanya. Kalau menyikapi persoalan umat. Loh, ini malah soal menyikapi persoalan umat. Ini urusan kiai ya, Bu ya. Urusan ustadz ini ya. Oke, jadi ini ceritanya ustadz mau curhat ke umat gitu, Bu ya. Baik, Cak Nun, seperti itu tadi, dari kira-kira 1 jam mohon di pause dulu supaya ibu-ibu juga ada yang mau curhat, kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya agak geser maju sedikit karena ibu-ibu saya lihat cuma kerudungnya jadi kan enggak enak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratal mustaqima wa yansuruka Allahu nasran aziza. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Saya awali dengan rasa syukur kepada Allah bahwa saya diizinkan Allah, bahkan diinisiatifi Allah juga untuk dipersaudarakan dengan Anda semua di Washington DC. Dan saya terima kasih kepada Anda semua gelem dadi dulur saya, mau menjadi saudara saya. Dan kalau sudah bersaudara di dalam Islam, dia skalanya harus dunia dan akhirat sekaligus. Amin ya rabbal alamin. Kalau saudara itu berarti siap untuk meleh petik, siap untuk nyugui macam-macam kalau saya datang. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini tadi pembawa acara mengawali dengan urusan identitas saya. Siapa saya ini sampai ujungnya Mbah Nun ya. Mbah Ngainun ya. Padahal tema malam hari ini, siang apa sore apa ini Pak? Tema sore hari ini adalah menyikapi persoalan umat, dan saya yakinkan kepada Anda, kalau Anda ngurusi identitas saya, itu akan nambah masalah umat. Jadi menurut saya tidak perlu diurusi siapa saya. Anda tidak usah peduli siapa saya, dan saya juga tidak pernah peduli sama siapa saya. Dan juga saya ini rela tidak ada juga tidak ada masalah, dan Anda tidak rugi apa-apa kalau tidak ada saya. Saya tidak akan pernah menganggap diri saya penting untuk berada di suatu tempat kecuali di dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Oke. Tapi kita ambil pembelajarannya aja, karena kalau sampean nanya siapa saya akan shortcut mending pakai metodenya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah aja, undur maqola wala tandur mangkola. Pokoknya produk saya itu apa itu aja, mereknya enggak usah diperhatikan. Jadi yang dilihat yang saya omongkan aja, siapa saya yang ngomongin enggak penting. Gitu. Itu Ali bin Abi Thalib memberi opsi pada momentum budaya tertentu seperti itu. Sebab kalau ngurusin siapa Anda, siapa saya, ini yang bikin masalah juga. Sebab kita ini secara internasional, secara dunia dan ilmu-ilmu mondial sampai hari ini tetap tidak pernah punya kesepakatan untuk membedakan, untuk memastikan identitas itu apa. Orang tidak memahami, sedikit aja ini untuk ambil ilmu dari MC kita tadi. Orang tidak mengerti bedanya identitas dengan personalitas. Kalau Anda punya ID, itu kan ada nama Anda, terus ada bin-bin-binnya gitu. Kalau di Arab bahkan harus tiga ya Pak ya, harus tiga, lengkap. Terus tanggal lahir, tempat dan tanggal lahir dan seterusnya, itu disebut identitas. Padahal itu bukan identitas. Jadi yang menentukan Anda menjadi anak bapak ibu Anda adalah Allah, bukan Anda. Jadi itu bukan identitas Anda, itu kehendak Allah, bukan identitas Anda. Kalau identitas Anda adalah pilihan Anda melakukan sesuatu, pilihan Anda untuk kuliah, untuk bekerja, untuk nikah, untuk apapun. Tapi kalau yang dikehendaki Allah adalah personalitas. Jadi ibu, menjadi sampean itu personalitas, bukan identitas. Rambut sampean keriting apa lurus itu bukan identitas. Hidungnya mancung atau tidak mancung itu bukan identitas, itu personalitas. Nah orang sekarang tidak serius mempelajari itu, sehingga akhirnya dia hanya ngurusin identitas dan akhirnya kehilangan personalitas. Sehingga ketika identitasnya pensiun, dia kehilangan dirinya dan mencari-cari dirinya habis-habisan. Karena dia tidak pernah ngurusin personalitas dirinya. Personalitas itu adalah yang tertulis di Lauhil Mahfudz. Sebab nanti Anda tidak ditanya sama sekali mengenai identitas Anda. Tidak ada pertanyaan malaikat mengenai KBRI di Amerika Serikat atau di Panama atau di mana. Tidak ada. Tidak ada pertanyaan Allah mengenai masjid Imam Center atau masjid Al-Hikmah atau masjid Al-Falah
dan lain sebagainya. Tidak ada pertanyaan tentang itu juga, tidak ada pertanyaan tentang PKB Republik Indonesia, tidak ada. Yang ada adalah what did you do? Apa yang kau lakukan? Bahkan tidak ada pertanyaan mengenai keluarga. Itu jadi menurut saya hidup itu yang nomor satu adalah menemukan kembali, meneliti kembali siapa dirimu di dalam yang direncanakan oleh Allah. Itu kalau saya. Jadi ada diri sejati, ada diri budaya. Gampangnya gitu. Kalau diri sejati adalah yang Allah kehendaki atas engkau, diri budaya adalah yang engkau upayakan atas engkau. Ada diri hakiki, ada diri adabi. Adabi itu diri yang direkayasa oleh dirinya itu sendiri, oleh manusianya sendiri. Ada diri hakiki dari Allah dan ada diri ijtihadi. Dirimu yang engkau ijtihadi, yang engkau perjuangkan. Dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak sekolah menjadi sekolah. Dari bukan siapa-siapa menjadi siapa-siapa secara budaya dan seterusnya. Nah itu yang selama ini tidak pernah dikerjakan oleh manusia. Sehingga semua mempertengkarkan identitas dan semua energi hidupnya habis untuk ngurusin identitasnya. Dan identitas itu berarti dalamnya ada akses uangnya, akses jabatannya, dekat sama wapres apa tidak, dan seterusnya. Itu identitas. Kalau personalitas enggak. Personalitas itu urusannya adalah, dunia ini kalau mau baik-baik sama saya monggo, kalau saya harus miskin ya enggak apa-apa, asal Tuhan enggak marah sama saya. Itu personalitas. Oke, Bapak sekalian, itu saya sekedar merespon supaya Anda mulai hari ini enggak usah pusing saya itu siapa. Kalau sekedar untuk inisial saja, supaya manggilnya jelas ya sudah tinggal pilih. Dari dulu orang manggil saya, kalau yang seusia saya dan di atas saya, misalnya ini senior saya yang saya sangat hormati, Pak Abdul Nadal, yang manggil saya Nun. Gitu kan? Tapi kalau orang selifting sama saya, ya Nun juga. Tapi kalau di bawah saya, manggilnya Cak Nun. Nah sekarang ini Cak Nun sudah menurun ini. Prosentase panggilan Cak Nun sudah menurun karena didesak oleh frekuensi yang naik yang manggil saya Mbah Nun. Anda lihat aja kalau misalnya ada di internet itu bisa dihitung itu. Jadi panggilan kepada saya dengan Cak itu menurun dan yang meningkat itu Mbah. Dan itu sebenarnya membanggakan tapi juga menyakitkan. Jadi kalau saya sudah keliling-keliling kayak gini, bayangin tadi malam ngobrol, dua malam berturut sampai jam 4, gitu, ntar jam 7 sudah harus di airport, ya. Terus ntar itu juga terjadi di Surabaya, di Jakarta, di Bandung, di mana saya selalu sampai pagi, terus nanti langsung ke airport, terus nanti di airport belum mandi, masih capek, belum sarapan, terus didatangi orang. Terus, ya Allah, Cak Nun sampun sepuh, gitu. Nah, mati aku. Lah iya wis tuwek aku rek gitu loh. Ya orang tua itu enggak usah dibilangin sudah tua. Tua itu aja sudah sakit kok. Kalau kamu bilang orang tua itu sudah tua kan menyakitkan gitu loh. Oh, sudah jelas kaki pincang dibilang cang nanti cang kan gitu kan. Gitu ya Bapak sekalian. Ini mudah-mudahan membuat kita memiliki dimensi yang lebih kaya sebagai saudara. Enggak enak dong kalau bersaudara enggak ada guyonnya, enggak ada mesranya, enggak ada garap-garapnya gitu ya. Ngerjain-ngerjain, usil-usil dikit lah gitu ya. Dikit dalam batas, meskipun itu tidak boleh kita lakukan di dalam peristiwa di mana kita harus benar-benar sungguh-sungguh serius tanpa tertawa dan tanpa main-main. Oke, saya akan persegerakan. Saya mohon moderator menegur saya kalau saya berkepanjangan. Saya bahkan akan langsung interaksi sebenarnya, semampu-mampu saya. Jadi, saya itu tanya, ini menyikapi persoalan umat ini, ada masalah apa umat ini? Saya kok enggak ngelihat ada masalah sih? Ono apa? Ini Islam, ini malaikat sibuk mengelilingi bumi untuk memberi hidayah kepada masyarakat di Rusia, di Amerika, di Eropa, di mana-mana. Orang dikasih hidayah dan masuk Islam beramai-ramai. Putin pun sudah bersyahadat di dalam hatinya. Kalau tidak percaya, tanya sendiri. Lah kok kita kok punya masalah di antara kita sendiri, kan begitu? Ini kan agak memalukan di hadapan Allah. Kan gitu. Kalau berdoa nanti
agak mandek. Alah, saya sibuk bantuin kamu mengislamkan banyak orang di Amerika setelah 9/11, di Rusia, segala macam. Kamu malah bertengkar sendiri soal bid'ah, soal musyrik, soal segala macam. Apa itu? Kamu berdoa enggak saya kabulkan dulu sebelum kalian rukun di seluruh Washington dan seluruh dunia. Itu kira-kira. Itu kan perkiraan saya, bukan Tuhan ngomong begitu benar ya. Tapi kan kita boleh simulasi, teman-teman sekalian. Nah, jadi saya terus tanya tadi kepada beliau tadi. Saya tanya kepada pokoknya yang jemput saya di airport, saya dari Atlanta, terus ngobrol di tempat Pak Joko. Saya tanya, ini ada masalah apa? Terus ini loh Cak, biasalah khilafiyah soal selawatan, soal tahlilan, soal gitu kan? Soal kenduri boleh apa tidak, kalau salaman habis assalamualaikum assalamualaikum boleh salaman apa tidak gitu loh. Kan ada yang salaman tidak boleh gitu kan, karena Rasulullah tidak pernah assalamualaikum assalamualaikum terus salaman itu tidak pernah. Nah saya sering ditanya salaman boleh apa tidak, Cak, cuman salaman ngentut ya oleh, saya bilang gitu kan. Main sepak bola ya boleh, main dangdut yang boleh, yang tidak boleh adalah ngentut di masjid di depan temanmu itu, main sepak bola di masjid. Tapi kalau setelah assalamualaikum assalamualaikum itu salaman boleh, makan rujak cingur boleh, asal tidak di tempat itu nanti. Ya, jadi ini kita cari masalahnya bersama-sama. Menurut saya ini berpanjang, terlalu bertele-tele masalahnya. Di Indonesia juga terlalu bertele-tele. Asal-usulnya sebenarnya ada sentimen-sentimen kepentingan ekonomi dan politik antara Saudi, Israel, USA dengan Iran, asal-usulnya. Sehingga kemudian ada rekayasa-rekayasa yang antara lain melalui cara berpikir Islam, melalui pandangan-pandangan, kemudian tersebar sengaja maupun tidak sengaja sampai ke Indonesia, sehingga ada multipolarisasi pandangan yang kadang-kadang sangat ekstrim perbedaannya di antara Muslim dengan Muslim sendiri. Dan itu kemudian langsung yang muncul bukan pemikirannya tapi identitasnya. Jadi yang muncul itu Syiah apa Sunni gitu kan, Islam liberal apa Islam radikal kan gitu kan, yang muncul itu mereknya gitu. Nah saya itu kan ada di semua merek, saya dalam daftar kafir ada ada saya termasuk, jadi tokoh-tokoh kafir Indonesia itu saya ada ada, dan saya kalau ketemu orangnya saya goblok-goblokan, kok kamu baru tahu sekarang, udah dari dulu saya kafir ya, terus ke dian aku ini nemen kafir ya. Nah, kok kamu baru tahu sekarang, berarti kamu itu kuper kamu itu gitu. Saya juga Syiah, dituduh Syiah. Saya juga seolah-olah saya ini bagian dari Islam Nusantara yang kemarin lahir itu gitu. Terus jadi sekarang saya takut ngomong Nusantara, padahal dari dulu saya tuh ngomong Nusantara untuk romantisme keindonesiaan itu saya pakai Nusantara. Ketika saya harus menjelaskan bahwa ini Yunani kuno sama Mesir kuno ini bekerja sama untuk mengubur Nusantara kuno, sehingga sejarah yang Anda pahami mengenai leluhur Anda itu tidak ada bahannya. Karena yang mendominasi dunia adalah Yunani kuno. Begitulah orang main drama, begitulah orang bersekolah, Anda harus pakai Anglo-Saxon, Anda harus pakai English language, dan seterusnya. Pokoknya itu ada dominasi Yunani kuno. Terus Nusantara kuno hilang. Dan disembunyikan supaya Anda tidak pernah kenal siapa diri Anda, supaya Anda tidak menghormati leluhur-leluhur Anda. Itu kira-kira. Nah, dalam situasi-situasi seperti itu saya sering ngomong Nusantara. Nah sekarang saya tidak berani ngomong Nusantara, sebab kalau saya ngomong Nusantara, dia sangka saya anak buahnya Said Agil. Angel di Indonesia ini. Ngomong ini salah, ngomong ngono salah. Soalnya semua kata sudah direkrut oleh identitas-identitas kelompok-kelompok, Pak. Semua kata. Yang belum cuma Allah sama Rasulullah, dok. Kalau wali itu, wali songo ya. Ada wali songo, sudah mantep kita sama wali. Sekarang wali itu ben. Greng-greng-greng wali ya, sayangnya lu ndas gue ini. Sampai-sampai Sunan Bonang itu marah sama saya. Nun, ya apa karpe are-are itu? Saya itu nguji Raden Sahid, terus dari Sunan Kalijogo itu saya uji untuk mendapat karomah dari Allah supaya lulus menjadi wali itu 1 tahun. Dia saya suruh berdiri di pinggir sungai menjaga tongkat. Maka kemudian disebut Sunan Kalijogo. Itu 1 tahun. Jadi berat jadi wali. Lah kok saiki nggae lagu greng-greng-greng jadi wali. Ki apa karepmu iki gitu. Saya dimarahi sama Sunan Bonang. Terus raja lu. Jadi raja itu kan setengah mati. Saiki ben yo raja.
Wong meneh dewa coba. Oh, dewa itu cuma tiga ya, yang mainstream, terus selebihnya paling ditambah dewa angin, dewa gelombang, gitu ya, dewa api. Tapi kan yang prinsip yang ditemukan, yang diijtihati atau diteliti oleh teman-teman dari Hindustan dulu kan cuma Brahma, Siwa, Wisnu. Ya, disembuhlah pokok-pokok itu Tuhan dicari terus ketok tiga gitu kan. Bedanya sama Islam adalah Anda tidak bisa menemukan Tuhan itu siapa. Biar Anda meneliti kerjasama seluruh universitas dan seluruh grup tarekat dunia, tidak akan bisa Anda menemukan Allah itu sifatnya berapa, apa saja tidak akan bisa. Itulah gunanya Islam, karena Islam itu adalah wadah di mana Allah memberitahukan mengenai dirinya sendiri kepada manusia. Aku ini Rahman Rahim, aku ini Hanan, aku ini Halim, aku ini Ghafur, aku ini Rahim. Kan begitu? Jadi kita tidak mungkin mendapatkan informasi mengenai Allah kecuali Allah sendiri memberi informasi kepada kita. Itulah Islam. Kan begitu? Kalau di luar Islam ngira-ngira. Jangan marah ya tapi. Anda sholat asar tadi yang nyuruh Tuhan langsung, bukan karangan Anda. Dan Anda sholat asar enggak bisa milih. Ah, aku sholat asar ini saya masih anu ya, banyak kerjaan ini saya. Sholat asarnya jam 11 malam aja enggak bisa. Dan itu Anda harus lima waktu, itu betul-betul namanya dari Tuhan, itu dari Allah. Anda tidak bisa ngarang, aku ibadahnya hari Minggu aja lah. Pas libur, tidak bisa. Terus caranya ibadah, Allahu Akbar, dan seterusnya. Itu juga Tuhan yang menentukan. Melalui ilhamnya kepada Rasulullah. Anda tidak bisa terus sholat kreatif pakai gerak cimandi, tidak bisa. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Tidak bisa itu ya. Oke, sekarang jadi saya ingin ngomong ini, tapi kita tentukan dulu agak akademis sedikit lah. Metodologinya apa ini soal bid'ah, soal segala macam tadi. Ya, ini saya terpaksa nyaretin dikit ini. Kita pendataan dulu, terus untuk itu kita sudah menyepakati metodologinya, tapi ini juga jangan terlalu serem-serem ya. Kemudian baru kita setelah pendataan, baru analisis, baru kita cari konklusi nanti pada jam berapa nanti endingnya, jam 7 ya jam 7 nanti. Jadi gini, pertama yang harus kita sepakati begini, orang Islam itu disebut Muslim atau disebut tidak Muslim itu pertimbangannya atau metodenya kuantitatif apa kualitatif, jasadiyah atau ruhiyah, ngerti maksudnya, atau kedua-duanya dengan persentase yang, maksudnya gini loh. Apakah kalau saya pakai peci berarti saya Muslim? Bahkan apakah kalau saya sholat sampai sujud, apa berarti saya Muslim? Menurut siapa? Menurut Anda? Menurut Allah kira-kira Muslim apa bukan? Yakin? Belum kan? Belum ada sertifikasinya kan? Jadi, meskipun Anda sudah berKTP Islam, sudah sholat khusyuk, sudah puasa Ramadan, sudah puasa Senin Kemis atau puasa Daud, tapi bahwa Anda itu diterima oleh Allah Islamnya apa tidak, apa sudah terjadi sekarang? Belum. Jadi kan tetap kita harus rendah hati, kita tetap harus berusaha, kita tetap harus husnudzon kepada siapa saja dan berdoa mudah-mudahan semuanya kelak diterima oleh Allah. Wong kita sendiri belum dapat sertifikat, enggak usah nuduh orang lain kafir, gitu loh. Wong kita sendiri belum tentu Muslim kok. Saya yakin, saya Muslim, saya yakin. Tapi cuman keyakinan loh, bukan legitimasi loh. Iman adalah jembatan yang menjarai antara fakta Anda dengan kehendak Allah. Maka dibutuhkan iman, karena belum ada. Kalau nanti di surga enggak butuh iman, Bu. Di surga kok pakai iman, sudah menyatu dengan Allah kan tidak butuh iman. Iman itu ketika kita belum jelas. Sehingga kita membutuhkan kejelasan yang kemudian harus kita yakini supaya kita hidup dengan kuda-kuda yang kuat. Kan begitu. Nah, jadi sekali lagi, pertama parameternya adalah kuantitatif dan kualitatif. Itu pertama. Terus,
Kalau Anda mencuri pada suatu habis sholat Jumat terus rundingan wani piro gitu ya. Kan di Indonesia banyak gitu. Belum kering itu sudah wani piro. Ketika Anda mencuri, itu Anda masih muslim enggak? Ketika Anda mencuri itu kita masih muslim enggak? Atau maka kita harus rendah hati satu sama lain, situ bilang masih, situ bilang tidak. Coba like, nyeneng no tau urip iki. Oke, gini aja. Peristiwa mencuri itu peristiwa Islam apa peristiwa kufur? Kufur. Nah, pelakunya kafir apa muslim? Nyeneng no iki, nyeneng no iki. Oke. Jadi mencuri adalah tindakan kafir, atau kufur ya. Pelakunya kafir apa muslim? Itu loh maksud saya. Begitu relatifnya, begitu dinamisnya. Jadi kalau mau disingkat, Islam itu kata kerja apa kata benda? Ya kata kerja, meskipun kita tetap butuh kata benda. Kita tetap butuh inisial, icon, simbol, kostum, formalitas, dan seterusnya kita tetap butuh. Tapi lebih penting mana? Kualitasnya atau kuantitasnya? Bener nih? Oke. Jadi, kalau ada pertanyaan yang repot, milih mana? Menantu yang rajin sholat. Santun kepada istri. Wiritan tiap malam. Tapi enggak kerja. Saking sibuknya wiritan. Ayo, milih mana? Ini yang satunya rajin kerja. Juga baik sama istrinya. Cuman malas sholat. Milih mana sampean? Lah iya, kan sebenarnya hidup kita kan di antara dua itu. Tentu saja pilihan kita adalah ya rajin sholat, ya rajin kerja, kan gitu ya. Ya tapi ya golek dhewe kono. Itu Bu ya. Enggak, saya tidak ngeklaim apa-apa loh ya. Saya cuma membukakan cara kita melihat kan harus tepat gitu loh. Sesuatu itu statis apa dinamis. Islam itu kan bersifat ya statis ya dinamis. Ya kuantitatif ya kualitatif. Kalau saya harus menentukan kuantitas saya muslim. Tapi apakah secara kualitatif saya muslim atau tidak? Siapa yang punya? Nah, jadi siapa yang punya otoritas untuk menyebut kamu itu berlaku haram apa bid'ah apa halal? Boleh enggak saya bilang bid'ah kamu? Boleh. Boleh? Oke. Okay. Kafir kamu. Gini mas, saya berhak berpendapat bahwa itu kafir, bahwa itu bid'ah, bahwa itu musyrik. Saya punya berhak berpendapat. Tapi apakah saya punya otoritas untuk nuding seseorang? Itu maksud saya. Nah monggo, ini bukan keputusan saya. Ini keputusan Anda, saya tuh cuma bukain. Menurut Anda gini, mesuh boleh enggak? Ngerti yang orang Jawa, mesuh. Meso itu kan, saya tiap hari meso mas, di dalam hati saya. Kalau kepada Anda, misui namanya. Se. Ini saya ingin aplikasi sehari-hari aja. Allah mengatakan kalau engkau punya niat baik, belum engkau lakukan pun sudah mendapat pahala, betul enggak? Tapi kalau engkau berniat jahat sebelum engkau melakukannya, kamu tidak berdosa. Jadi aku bendino meso mas, di njero atiku. Ya, cuk, opel. Ya, tapi saya tidak pernah nuding orang. Sebab kalau nuding orang namanya bukan miso, tapi misui. Tak tanya yang orang Surabaya, ya. Misui. Misui itu peristiwa sosial. Kalau miso peristiwa individu. Karena ada di dalam diri saya sendiri. Sama dengan jangan marah kepada anak dengan unsur amarah. Marahlah tapi tanpa amarah. Karena marah kepada anak itu harus tepat di saat di mana dia membutuhkan dimarahi demi pendidikan.
Tapi kebanyakan orang tua marah karena dia emosional dan memang marah kepada anaknya. Itu bukan marah edukatif, itu amarah. Itu amarah, itu nafsu namanya, kan gitu. Oke. Oke, saya kembalikan soal kualitatif kuantitatif. Jadi kalau Anda sekarang ngomong gede, kalau Anda ngomong sistem sosial di Amerika ini kualitatif ya, lebih Islami dibanding Indonesia atau Indonesia yang lebih Islami dibanding Amerika? Lu ono sing mesu lo Mas. Gak dikei sampean kok bengi. Ndak, ini saya sekali lagi jangan peduli sama omongan saya, jangan peduli sama saya apalagi. Saya ini cuman simulasi bareng-bareng supaya kita ndak gampang-gampang saling menyakiti satu sama lain dengan tidak ngerem mulut kita gitu loh. Ya. Jadi sekali lagi, kalau dilihat kualitasnya bagaimana sebuah negara memperlakukan warganya, apa soal air minum, soal kerjaan, soal apapun saja, ya, soal hak dan kewajibannya, itu kan hak dan kewajiban kan urusan Islam, kan sangat Islam itu. Bahkan Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan, bayarlah pekerja itu sebelum kering, keringatnya itu kan jadi kan sangat Islami itu. Jadi sekarang kualitatif nih. Perlakuan Amerika kepada warganya lebih Islami dibanding Indonesia atau sebaliknya? Amerika. Ah, milih mana Amerika apa Indonesia? Amerika itu enggak Muslim resminya ya, tapi punya perlakuan yang sangat manusiawi, sangat demokratis, sangat santun kepada penduduknya. Indonesia itu pinter istighosah, pinter wirid bersama, cak piturute tapi ngide-ide rakyate bendina. Upamane lho ya iki, upamane lho Pak ya, upamane, upamanya. Ini saya cuman kitab ini pembelajaran kuantitatif kualitatif. Nah sekarang saya tanya, seseorang itu apa, seseorang itu musyrik itu software apa hardware? Software. Kalau software, bisa nggak kita tahu seseorang itu musyrik atau tidak? Nah, indikatornya kan hardware Mas ya. Minimum display dari software itu. Gitu ya Mas. Pokoknya ketok moto gitu ya. Kelihatan mata. Selama ini kita terbiasa untuk melihat softwarenya apa melihat display atau indikator dari software itu, kan kita lebih ngelihat indikatornya. Tapi sebenarnya letaknya saya ini musyrik apa tidak itu apa di yang kelihatan pada saya atau ada atau di pikiran saya atau di hati saya. Jadi tahu nggak gini, ini kan soal syirik, ini kan soal niatnya dia fokus sama Allah apa tidak, Allah al-ahad atau Allah itu ada yang lain, ada yang dituhankan selain Allah, baru itu yang namanya syirik kan gitu. Nah jadi syirik itu letaknya di dalam software kita apa di luar. Jadi misalnya saya pakai ake, apakah saya pakai ake ini berarti saya syirik? Nanti dulu, ojo, enggak tentu ya, anda enggak tentu jadi lumayan. Jadi lumayan, itu sama dengan orang Madura itu. Orang Madura kalau ditanya apa hukumnya makan nasi, Pak? Oh, enggak tentu, Mas. Lu kok enggak tentu lah, kalau nasinya curian ya haram, Mas. Apa hukumnya makan sate ayam? Oh, enggak tentu. Belum tentu itu. Lah ayamnya ayam tetangga apa ayamnya sendiri kan begitu. Ah, jadi sebenarnya kan enggak bisa kita judge gitu, Mas ya. Kita harus rendah hati satu sama lain sebenarnya. Enggak bisa tahu kita dia musyrik apa tidak karena alama lubinia. Gitu ya Mas ya? Benar enggak, Bu? Jadi kalau bisa ayo kita saling memaklumi, saling mendoakan, saling berhusnudzon, mudah-mudahan kita semua diberi petunjuk oleh Allah. Sekarang di sini taruhannya 11 apa 23? Enggak sejauh ini, 11 apa 23? 11 ya? Lu katanya banyak NO.
katanya banyak nahdiinnya, kok 11? Eh? Yang benar yang mana, Bu? 11 apa 23? Eh? Iya, Bu. Beliau sudah menjawab benar semua. Benar semua. Bahkan tarweh itu 300 rakaat boleh enggak, Ustaz? Boleh ditambah 3 witir kan itu. Jadi daripada berdebat 23 apa 11, mbok sudah tarawih 100 rakaat. Biar modern kayak gitu ya. Atau gini, di Indonesia juga sudah mereda pertentangan mengenai tarawih 23 11, sudah enggak penting lagi wong enggak ada yang tarawih kok. Apa meneh salat subuh, kunut apa enggak kunut, lah apa rame sampean ngoyo gak sembahyang subuh kabeh lho. Gitu ya Mas ya. Oke. Ini saya ini saya mencari kesepakatan-kesepakatan metodologis saja untuk mengukur sesuatu yang endingnya nanti soal bid'ah, syirik dan seterusnya. Kalau Muhammadiyah menyebutnya TBC. TBC itu tahayul bid'ah khurafat. Itu TBC, itu labelnya Muhammadiyah. Tuh. Tapi di sini kan enggak ada NU Muhammadiyah tuh. Bareng toh di sini. Itu yang namanya identitas. Kan enggak penting toh, Muhammadiyah itu enggak ada enggak apa-apa toh, Bu. Jadi saya ini identitasnya banyak sekali dan itu tidak dari saya semua tapi dari orang lain semua. Kamu kok sibuk amat sama identitas? Mbok dilihat kelakuan saya itu bagaimana gitu aja loh. Saya ini nyuri apa tidak? Kan gitu kan? Saya ini orang ambisius apa tidak? Saya ini orang yang bisa dipercaya apa tidak? Aman enggak kalau kamu sama saya? Urusan sama saya aman apa enggak? Kok gitu? Kok yang dilihat kok benderanya apa? Terus saya bilang sama ya Rasulullah, jadi tolong kasihlah aku petunjuk. Sebaiknya aku ini masuk NU atau Muhammadiyah, Ahlus Sunnah, atau Hizbut Tahrir, atau Ikhwanul Muslimun, atau ISIS kalian dah. Kalau memang Rasulullah nyuruh, oh, aku masuk ISIS, aku masuk ISIS. Dah, Rasulullah silakan berfatwa. Terus Rasulullah ngene, sik apa emang nun apa ditulis. Apa mau NU? Apa NU? Nah, Rasulullah enggak tahu NU, Mas. Yang mirip nama saya tadi apa? Muhammadiyah. Wah. Kok lumayan pakai nama saya ditambahi ah. Lah Rasulullah itu Rasulullah itu ndak NU, ndak Muhammadiyah, ndak Sunni, ndak Syiah, ndak Hizbut Tahrir, ndak PKS, ndak PKB. Kita ini bertengkar tiap hari berdasarkan identitas itu. Sampai orang kecelakaan itu loh. Ditanya sih. Siapa itu? Oh, Golkar itu. Oh, jadi ditolong. Jangan ditolong. Itu. Akhirnya enggak ditolong. Akhirnya yang kecelakaan, hei, aku NO, hei, NO. Akhirnya ditolong, udah diangkat. Sik. NO, PKB apa P3? PKB. Yus memata ini. PKB. PKB Muhammad, PKB Gustur. Kamu di muktamar NO di Jombang berpihak pada AHWA apa ADART? Pek, mate arek. Jadi ibu sekalian, mari kita enggak mubadir-mubadir ya Bu ya. Mari kita efisien untuk kebaikan. Fastabiqul khairat. Itu gitu enggak apa-apa diomongin asal untuk guyon-guyon gitu ya Bu ya. Gitu loh, jangan bertengkar beneran gitu loh. Ya kalau nyek-nyekan kan wajib. Menurut kita loh ya. Masa enggak nyek-nyekan? Suami istri aja nyek-nyekan kok. Suami istri aja ya begitulah saling mencela dul ya apa dul gitu kan. Jadi ada suami istri yang laki-lakinya manggil istrinya yem. Kalau istrinya manggil suaminya dul kan gitu. Dan begitu ketemu di kamar jadi bodoh dua-duanya. Iki gunungnya sapa dek? Kok takon wis kebian di... Oke, mohon maaf saya agak kasar-kasar sedikit. Sehingga identitas saya jelas. Adalah orang yang kalau ngomong enggak karu-karuan. Gitu ya Mas ya? Ya jadi saya terus jadi gitu ya. Oke. Kemudian gini. Ibu-ibu saya tanya. Bapak-bapak saya enggak tanya, biarin. Bapak-bapak itu sudah beres lah. Mereka scholar. Kalau ibu-ibu ini kan...
Bu, cari satu hal, satu peristiwa atau apapun dalam hidup ini yang tidak terkait sama Allah. Apa saja? Apa benda, apa sesuatu atau peristiwa atau apapun saja yang tidak ada hubungannya sama Allah. Ada enggak, Bu? Bapak-bapak, ini ibu menyerah ini. Enggak ada. Jadi ada enggak sesuatu yang urusan, yang bukan urusan agama, ada enggak? Karena kalau Allah hadir, berarti dia melalui formula yang dia sebut ad-din atau agama. Nah, kalau tidak ada sesuatu yang tidak terkait sama Allah, berarti semua hal itu adalah urusan agama. Betul enggak? Udah, sama sebut apa udah? Dolar. Dolar enggak ada hubungannya sama agama. Oh, Madura. Ya, nek Madura. Ini saya jangan dipancing Madura loh, saya punya banyak sekali cerita loh. Nanti akhirnya kita enggak jadi pengajian Madura tok ae. Ini saya dapat berita terus dari Madura yang enggak-enggak itu. Dan mereka sangat suka sama saya. Tapi jangan marah ya. Jangan marah, bismillah ya Allah, aku mohon maaf ini demi kemesraanku dengan saudara-saudaraku. Jadi Pak Zawawi Imron tahu tokoh Madura? Cari saya. Enggak ketemu terus pesan di rumah. Tolong kasih tahu Cak Nun. Orang Madura itu sangat suka pengajian Cak Nun. Apa sebabnya? Itu bahwa Pak Zawawi, tokoh Zawawi Imron ini, penyair besar itu, tanya kepada Terangkali, kenapa kok suka sama Cak Nun? Cak Nun itu kalau pengajian itu banyak beli setannya gitu. Mohon maaf yang enggak paham ya. Lah orang Madura itu kan mulutnya enggak karu-karuan. Oh, pelesetan kok. Enggak bisa ngomong pelesetan tuh enggak bisa. Gus Dur itu sambat ke saya, Cak, kandhane ono PKB Madura itu katanya. Ini sekarang dunia IT. Masa mereka menolak apa? Menolak internet. Gitu kan. Orang Madura itu menolak internet. Bilang sama Gus Dur, "Gus, saya tidak mau yang eternit-eternit itu, tidak mau saya." Apa eternit itu? Niku lho Gus sing ten handphone niku lho, sing ten nonton sak menten-menten niku lho. Oh, internet karepe gitu. Orang Madura itu memang makhluk khusus yang didatangkan Allah ke muka bumi. Yang asal-usulnya tidak jelas ya toh. Dia langsung dari surga ke bumi. Ah, kasih tau ceramah, aku serius ya, yes. Saya ini serius ya, wah. Oke, jadi tadi saya kembalikan, nanti Maduranya nanti, kalau ada waktu. Banyak saya punya, dan asik tuh, asik tuh. Madura itu luar biasa, luar biasa, oke. Jadi tidak ada sesuatu pun yang tidak terkait sama Allah, benar ya? Jelas ya, Bu ya? Oke, jadi sekarang kita masuk sedikit gini. Sebentar, satu lagi. Kalau dalam perusahaan, siapakah yang punya hak mengambil keputusan? Apa mas? Ya oke, okay. Bos itu kan inisial, tapi saya yang ngomong substansinya. Yo, aduh sampian nih. Ya masa ono perusahaan bedes rek. Madura, Pak hati-hati ya kalau ada, kalau Oktoberin sampai ada kerusuhan itu hati-hati kalau sama orang Madura. Hati-hati. Nah, wah belok terus nanti sampai menang sih. Oke, dalam perusahaan Anda ini pakai logika aja, yang punya hak mengambil keputusan adalah pemilik saham. Jelas enggak? Jelas ya? Nah, pemilik saham itu diwakili mungkin oleh ya owner, komisaris gitu ya. Terus dia memandatkan sesuatu kepada
direkturnya, direktur utama dan bawahannya dipinjami mandat atau dimandati untuk pengambilan keputusan yang sifatnya teknis. Tapi sifatnya policy, yang mengambil keputusan adalah owners, kan gitu? Oke. Kira-kira seperti itulah. Nah, kalau di negara, kalau dalam struktur negara kan sebenarnya ada susunan seperti itu. Tapi saya nggak usah omongkan, nanti jadi ngomong Indonesia. Saya sekarang tanya begini, siapa yang punya hak untuk menentukan itu boleh dan itu tidak boleh dalam hidup Anda? Yang punya saham. The owner of you. Who is the owner of you? Allah. Kalau saya bilang sama ibu, Bu, haram itu, Anda mau terima enggak? Wah, ini dirusak Madura teman ya. Enggak, maksud saya ini, Ibu, saya kan tidak punya saham apa-apa dalam kehidupan sampean. Betul enggak? Enggak pernah berjasa, enggak pernah sumbang apa-apa, enggak pernah ngasih kerjaan, enggak pernah ngasih makan. I do nothing terhadap hidup Anda, sehingga saya tidak punya hak apa-apa terhadap Anda. Biar Anda jungkir balik, saya bisanya diem aja. Gitu kan, Bu ya? Nah, jadi sistem otoritas atau hak dan kewajiban ini harus kita pahami sebelum kita menyikapi apa-apa, terutama yang disebut persoalan umat tadi. Supaya kita tidak gini, siapa yang berhak ngasih rapot ke murid? Guru atau dengan tanda tangan kepala sekolah misalnya gitu ya. Sekarang nih umat Islam gurunya siapa yang ngasih rapot? Muhammad, Allah, Muhammad, MUI? Oke, tapi prinsipnya jelas ya Bu ya, bahwa murid itu yang ngerapoti adalah guru. Kalau kamu itu muslim baik atau tidak, musyrik atau pelaku bid'ah atau tidak, siapa yang kasih rapot Anda? Boleh enggak saya kasih rapot Anda? Boleh enggak sesama murid ngasih rapot? Nah, bukan soal boleh enggak boleh misalnya, tapi kan juga tidak pada tempatnya gitu. Jadi, kenapa seorang warga negara punya hak? Karena dia punya saham atas negaranya. Karena dia pemilik negara itu kan gitu. Dan dia juga menjalankan kewajiban dan patuh kepada aturan-aturannya. Karena dia menjalankan kewajiban, maka dia punya hak. Orang tidak punya hak sebelum menjalankan kewajiban, benar enggak Bu? Anda berdoanya sebelum sholat apa sudah sholat? Nah, setelah Anda menjalankan kewajiban, baru Anda punya hak untuk, ya Allah, saya sudah sholat 4 rakaat loh. Tolong dong, gitu kan. Kan ya berdoa dulu terus, ya Allah, kabulkan. Kalau enggak dikabulkan, aku enggak sholat. Ya, nah gitu. Enggak boleh gitu toh. Ya Bu ya. Jadi kita mesti ngerti hak dan kewajiban, baik horizontal maupun vertikal. Nah, sekarang gini. Terakhir, sebelum kita masuk ke masalah yang dimaksudkan persoalan umat. Ibu ngerti bedanya ibadah mahdoh sama ibadah muamalah? Atau ibadah ghairu mahdoh? Saya kira Islam itu menjadi agama karena dia punya ibadah mahdoh. Yang lain tidak punya ibadah mahdoh. What is ibadah mahdoh? Ibadah mahdoh adalah perintah dari Allah langsung kepada kita melalui Rasulullah ya. Jadi misalnya rukun Islam, bersyahadat, itu ibadah mahdoh. Sholat, 5 waktu, dan lain-lain, itu ibadah mahdoh. Zakat, puasa, Ramadan, haji, itu ibadah mahdoh. Itu tidak bisa ditawar Bu, tidak bisa diganti, tidak bisa ditawar, tidak bisa dirubah, tidak bisa dikembangkan. Tidak bisa dikreatifi, kayak sholat tadi. Termasuk azan itu jangan ditambah-tambah. Makanya orang Syiah dituduh-tuduh kafir itu karena kan wasyhadu anna li hujjatullah gitu. Ada gitunya sebagian orang Syiah. Tapi kadang orang NU ya gitu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah, Syekh Abdul Qadir Jailani Waliullah. Itu kan padhae. Ono meneh sing Islam Kejawen Solo. Muhammadur Rasulullah, Joko Wisatrio Piningit. Ya gitu. Ono meneh iki wis meneh wis. Ya melok-melok ya wis. Jadi Bu ya, ngerti ibadah mahdho. Muhammadah adalah rukun Islam, sesuatu yang dari atas. Kalau ibadah muamalah dari manusia ke Allah, ibadah mahdho dari Allah ke kita. Itu ya Bu ya. Yang dari Allah ke kita itu ya, kalau sifatnya instruksional ya rukun Islam itu. Dan di Al-Quran jumlahnya 3,5% ayatnya. Sehingga yang tersisa 96,5% adalah ibadah muamalah. Kalau ibadah muamalah adalah cara kita untuk meningkatkan iman, untuk selalu ingat Allah, supaya kita ingat Rasulullah, terus kita membuat sesuatu, tapi di luar ibadah mahdho, di luar sholat, di luar yang resmi dari Allah. Misalnya wiritan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim, ya Hafidh Ifatni, ya Hafidh Ifatni. Itu kan bukan ibadah mahdho. Allah tidak nyuruh dan tidak mewajibkan, tapi Anda melakukannya demi supaya waktu dan energimu itu penuh oleh hubungan dengan Allah dan Rasulullah. Kan begitu. Itu namanya ibadah muamalah. Ibadah muamalah itu kalau di beberapa tempat kemarin itu gini aja. Kalau ketela, Bu, itu bisa dijadikan apa? Ibu-ibu. Gedok. Bola. Tape. Peyem. Peyem. Kritik. Ibu bersyukur ada ketela, tapi kan enggak langsung dijebol terus dikerakoti lah, enggak. Ya toh dipikir terus di eksperimentasi akhirnya jadi gethuk. Ada yang bikin peyem, ada yang jadi kolak segala macam. Jadi itu muamalahnya. Tapi mahdhohnya adalah Allah menciptakan ketela. Gitu kan? Jadi kerjasama takdir antara Allah dengan manusia. Allah bikin kayu, manusia bikin kursi, bikin meja. Allah bikin kapas, manusia bikin bantal. Kan begitu? Nah saya tanya, NO-nya, Muhammadiyah-nya, PKS-nya, Hizbut Tahrir-nya itu tela apa gedok? Gedok. Sekarang yang lebih utama gedok apa tela? Selama ini yang terjadi di kalangan umat Islam, yang nomor satu gedoknya apa telanya? Yang terjadi, yang banyak terjadi adalah gedok diperlakukan sebagai ketela. Betul nggak Bu? Padahal kuncinya ketela, gedoknya itu silakan. Ada beda antara gedok sama kolak. Nggak ada masalah. Ada yang 11 rekaat, ada yang 23 rekaat. Ada yang selawatan cukup di dalam sholat, ada selawatan yang ditambahin di luar. Ditambah sampai ilir-ilir, sampai apa segala macam, segala masalah. Angger jangan dimasukkan ke dalam ibadah mahdho. Kan gitu. Boleh enggak saya olahraga? Masya Allah, maha besar engkau yang telah memberikan otot-ototku, ya Allah. Ya Allah, engkau maha besar, lihat ini jari-jariku. Siapa lagi kecuali engkau yang bisa memiliki ide untuk menciptakan 5 jari yang berbeda-beda satu sama lain. Ya Allah gitu. Bagus enggak saya memuji Allah seperti itu? Loh Bu, bagus enggak Bu? Loh Bu, bagus enggak? Loh kan bukan takut-takut loh. Bagus enggak? Lucu, ya oke lucu. Jadi kalau saya gitu itu kan seperti zikir toh. Berfungsi zikir kan ya Allah masya Allah matur nuwun ya Allah. Yang enggak boleh adalah tengah-tengah sholat ngene aku. Sami Allah liman hamidah ya Allah. Tanganku ini aku sih enggak boleh. Jadi ibadah mahdho take it or leave it, enggak boleh diganggu. Wajib seperti itu, kamu lakukan atau kamu tinggalkan. Kan gitu. Tapi kalau ibadah muamalah, silahkan. Asal tidak melanggar syariat. Itu Bu ya.
Bu, yang saya maksud gini-gini tadi itu ibu-ibu, ibu itu ngilo ya. Ibu, tak kasih tambahan beberapa menit ya, nanti saya dikasih tahu. Untuk bersyukur itu enggak perlu gaji besar, enggak perlu menjadi siapa-siapa. Saya ini enggak pernah jadi apa-apa. Belas enggak pernah jadi apa-apa. Dan enggak, tidak pernah mencalonkan diri jadi apapun. Saya nyalonin diri jadi suami itu pun ngawur sikat langsung gitu. Pokoknya langsung tak lamar gitu aja juga. Gak anggu sir-siran, gak anggu apa. Tak lamar, sing naik. Nek, jadi jelas, gak usah berspekulasi dan bertele-tele. Wah, pacaran dulu, penjajakan. Wah, terus diantar ke mall. Wah, nontonnya sekedawan. Pokoknya teko, belum ada dibujuku. Ah, ngunu. Cuh, dicudai saya. Tapi kan jelas masalahnya gitu loh. Yang jelas itu loh, hidup itu bertele-tele, enggak karu-karuan, itu jelas begitu. Nah, dia lupa, dia tidak mengerti biologi, dia tidak mengerti ilmu frekuensi, dia tidak mengerti ilmu gelombang, dia meludahi saya itu adalah memang target saya. Karena dia meludahi saya di Senayan ini, di warung. Pure gini. Nah, zat-zat Novia kalau pakai menyatu. Menyatu dengan zat-zat jasad dan jiwaku. Ah, dia terjebak dia. Terjebak dia. Maka kasih tahu anak-anak perawan-perawan bujangan meludahi laki-laki ya. Daripada ntar kena bener loh ya. Ah, gitu. Oke. Okay. Okay. Eh? Iya, Bu. Wong tujuan saya itu supaya dia merasa terhina karena langsung saya lamar enggak pakai ABC loh itu. Enggak pakai Novia berapa albumnya semua? Enggak pakai gitu-gitu. Masih ditebet apa di BHP? Enggak pakai gitu-gitu. Langsung aja pokoknya makan pas buka itu mau jadi istri saya. Ngono wae tegas Mas, gitu loh. Cari presiden tuh yang tegas seperti itu. Diutai pior itu mate aku ya wes, tapi kena kamu. Oke. Okay. Nah sekarang gini, kuncinya sebenarnya kan soal bid'ah, ya, bahwa solawatan itu bid'ah, bahwa apa ya, tahlil itu bid'ah, apalagi Bu, nyanyi, ya, that is bid'ah, apa itu namanya, poligami. Poligami ku enak. Gak soal bid'ah, soal apa. Tapi yojo lah ya. Jangan. Seperti saya lah ya. Monogami. Dunia akhirat. Ya Bu ya. Ya Bu ya. Setuju tuh sama saya Bu. Oke. Enggak. Saya tanya sekali Bu. Bapak-bapak apa sih definisi bid'ah itu? Yang diketahui umum selama ini. What is bid'ah actually? Oke, okay. nyun sewu. Sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Sesuatu yang tidak pernah dilakukan Rasulullah, tidak pernah diperintahkan, dan tidak pernah dianjurkan. Kira-kira gitu ya? Oke? Okay. Ada skalanya enggak? Skalanya di mana? Dimensi. Maksud kok dimensi? Mas, skala itu begini loh Mas. Skalanya begini. Suami istri berhak tidur kalau dalam kamarnya. Nah itu skalanya dalam kamar. Tapi begitu keluar kamar enggak boleh tak Bu? Di gerdu gak oleh, di warung gak oleh. Eh? Boleh? Temen no. Ojo ngunu sampean. Gak, maksud saya skala itu gini loh. Perda Kabupaten Bangkalan tidak berlaku di Kabupaten Sampang. You know what I mean? Ya? Jadi jangan seperti
ada wali kota zaman dulu, ada wali kota Makassar. Wali kota Pak Daeng Patumpo, itu orangnya bagus ya, tapi kadang-kadang lupa. Jadi dia sama turun di Cengkareng, terus naik jeep sama asistennya, terus ada jembatan rusak, dia turun. Marah, gimana jembatannya rusak? Panggil kepala bagiannya, gini. Pak, ini di Jakarta, bukan di Makassar. Sama saja, di mana saja pembangunan harus dijalankan. Lebih iya toh ini. Jadi orang yang gak ngerti skala itu seperti itu. Itu. Jadi saya diundang oleh Pak Daeng Patumpo, Enun, itu kolak bubur kacang hijau bikinan istriku itu terenak sedunia, tidak ada di mana-mana. Datang kau ke rumah. Istrinya Pak Daeng Patumpo itu kalau bikin bikin bubur kacang hijau enak sekali. Saya dipameri, saya disuruh ke rumah sama teman-teman. Sampai rumahnya beliau sedang makan bubur kacang hijau itu. Dan duduk sambil makan itu. Rodok pikun wonge. Sampai seperempat jam lebih dia makan lagi, Bu. Nambah lagi. Terus kita, Pak, untuk kita mana ini? Dan, Ibu, mana ini untuk Ainun dan teman-teman, mana ini bubur kacang hijaunya? Loh, Pak, sudah habis. Loh, kok habis bagaimana? Lah, Bapak ngambil terus dari tadi. Ya, beli. Loh, Pak, katanya yang enak buburnya bikinan Ibu. Ah, sama saja, dia bilang. Loh, piye toh ini? Ngerti skala ya? Loh, bagaimana lah, kita kesini ini untuk karena dipameri karya Ibu ya. Begitu kehabisan, terus dia bilang, beli. Loh, katanya yang enak punya Ibu. Ah, sama saja. Loh, piye toh ini? Gitu. Indonesia banget deh gitu. Ah, jadi ibadah mal bid'ah adalah segala sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah, tidak diperintahkan dan tidak dianjurkan. Skalanya apa? Kualitatif apa kuantitatif? Ibadah maldoh, ibadah mu'amalah, urusan agama, urusan non agama, atau yang mana skalanya? Di urusan agama. Tadi dikatakan bahwa tidak ada sesuatu yang bukan urusan agama. Semua itu urusan agama. Kencing urusan agama. Dolar urusan agama. Fatwa itu harus tentang segala sesuatu. Jadi majelis ulama harus terdiri dari pakar-pakar dan expert-expert segala ilmu dan segala urusan. Tadi sudah dipatok loh bahwa tidak ada yang bukan urusan agama. Ibu tahu ilmu yang paling agamis, yang paling religius, ilmu apa? Bapak-bapak. Misalnya, contoh aja. Yang paling suci, ilmu yang kita pelajari di kampus, di sekolah, yang paling suci, matematika. Nah, selama ini matematika dikategorikan di Diknas apa di Depak? Karena dianggap bukan pelajaran agama. Pelajaran agama itu tarikh Islam, mahfudzat, hadis, kan itu. Matematika dianggap bukan urusan agama, padahal matematika adalah ilmu agama yang paling elit, karena di situ suci luar biasa. 4x5 itu 20, tidak bisa dipengaruhi oleh opini guru, oleh opini dosen, oleh opini yang nulis, dan tidak bisa wani piro. Dibayar berapapun 4x5 sama dengan 20. Dia ponaan dubes atau bukan, tetap 20. Sholat apa tidak, tetap 20. Itu ilmu yang paling objektif, yang paling suci. Anda tahu objektif itu kan, kalau ilmu objektif, kalau kesenian pas, tidak fals, kalau olahraga sportif, kalau moral jujur, kan gitu. Itu namanya suci. Nah, kalau akidah, suci. Nah, jadi skalanya apa berarti? Bid'ah tadi. Apakah apa saja yang tidak diperintahkan Rasulullah, tidak dilakukan dan tidak dianjurkan oleh Rasulullah adalah bid'ah? Sehingga tidak boleh dilakukan. Atau ada batasnya? Mas. Batasnya apa? Dengan agama?
dengan wusul. Ah, saya kira Anda ke depan aja tuh bagian menjelaskan supaya lebih jelas. Ya, ini kita memang belajar bersama, Mas. Bukan soal saya ceramah saya tahu sih. Saya kira ini ada apa skala yang namanya wusul dan furu ya. Tolong dijelasin, Mas. Lu jangan saja. Mas, fadal Mas. Supaya kita tahu persis mulai nanti kita pulang kita sudah tahu mana bid'ah mana tidak. Ya, sependek pengetahuan saya, bid'ah yang dimaksud itu sesuatu yang berkaitan dengan usul, dengan inti dari ajaran Rasulullah. Terus? Itu skala yang pertama. Kemudian yang kalau jadi tanya kan nanya soal skala. Ya, kemudian ada soal furu, soal cabang. Soal cabang yang seperti tadi Canun sudah sampaikan bahwa kalau yang namanya selawat ditambahin yang lain-lain itu sebetulnya bukan soal inti yang kemudian kita memperdebatkan. Nah kecuali soal usul kemudian kita nambah-nambahkan misalkan sholat subuh 2 rakaat. Ya kalau gitu jangan disebut usul sama furu, Mas, itu kan bahasa para pembelajar fikih dan usul fikih. Sekarang pakai yang umum aja. Yang tidak boleh dirubah, ya, yang kalau dirubah itu disebut bid'ah adalah Anda menyebut usul, yang kita tadi menyebutnya ibadah mahdoh, yaitu rukun Islam. Kalau rukun Islam Anda rubah itu namanya bid'ah. Kalau Rasulullah 3 rakaat, ya 3 rakaat. Kalau Rasulullah sujud, ya sujud. Enggak usah kamu terus ginkang. Allahu Akbar, wuh. Tuh. Nah, puasa Ramadan jangan dirubah. Ya sudah puasa Ramadan dan harus Ramadan. Jangan mentang-mentang bareng sama hari libur apa terus Ramadannya dipercepat atau ditunda, kan gitu. Naik haji juga begitu, ya naik haji itu ya ke Mekah. Jangan bikin Ka'bah-Ka'bahan sendiri di belakang kebun. Terus dihubung-hubungi dewe. Tapi boleh enggak kita bikin seperti Ka'bah di kebun kita? Di rumah kita? Boleh. Terus kita muter sendiri enggak apa-apa toh? Asal niatnya bukan haji, niatnya kangen ya Allah, kangen kan boleh toh? Mek ngincipi kula niki ngincipi kan boleh. Jadi ala mau ala malu biniyah. Orang selawatan juga ala malu biniyah niatnya apa? Kan gitu akhirnya. Orang tahlilan kalau dia menganggap tahlilan itu wajib dilakukan, salah, itu bid'ah. Gitu loh. Kok 3 hari, kok 7 hari? Bendino ya oleh, rek. Tiap hari boleh, gendeng tapi. Masuk bendino tahlilan. Kalau perlu mengulang tahun, Rasulullah kok diulang tahun ini, Rasulullah sendiri tidak pernah mengulang tahun. Aku enggak mengulang tahun ini, aku ini ingin menciptakan momentum untuk ingat Rasulullah secara lebih mendalam. Gitu dok. Rasulullah sendiri kan, aduh, ini tak jelasin kan kasihan Rasulullah. Rasulullah itu berat loh, Mas. Bayangin kalau sampean jadi Muhammad ya, terus disuruh Tuhan mengajari umat manusia untuk baca syahadat. Padahal dalam baca syahadat itu ada nama Anda. Bisa nama sampean sini, Mas. Ya, Priyo. Yes. Iqra. Wahai Priyo. Suatu hari diajari syahadat, terus Anda mengumumkan ke tetangga Anda, ayo mulai sekarang ikut saya, tauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna priyo Rasulullah. Berat gak secara budaya bahwa Anda nyuruh orang ngakuin diri Anda atas nama perintah Allah. Sekarang kita gak ada masalah karena kita sudah yakin semuanya, tapi waktu awal-awal Rasulullah dinubuahkan, dijadikan nabi itu kan berat. Wah, dia harus nyebut dirinya sendiri. Maka dia tidak mungkin menghormat-hormati dirinya. Tidak mungkin dia menjunjung-junjung dirinya. Kan gitu. Oke. Segera kita akan berinteraksi secara langsung, tapi saya kembalikan ke usul dan wuru. Jadi menurut saya, bid'ah itu kalau Anda merubah ibadah mahdoh. Gitu ya, Bu ya? Sholat dirubah, puasa dirubah, zakat dirubah, dan seterusnya. Di luar itu namanya ibadah mu'amalah. Rasulullah tidak pernah pakai listrik, tidak apa-apa pakai listrik. Rasulullah tidak pernah pakai mikrofon, tidak apa-apa pakai mikrofon. Rasulullah tidak pernah naik pesawat sepanjang hidup.
Semua nabi dan rasul tidak ada yang pernah naik pesawat. Mesake. Tidak ada nabi punya menikmati internet browsing, eh? Nabi terus upload, bikin Nabi Musa bikin status pagi-pagi. Tapi enggak apa-apa, Anda masuk internet enggak apa-apa. Twitteran, Facebookan enggak masalah. Yang penting Anda tidak melanggar larangan Allah, misalnya menyakiti orang, memfitnah, kan begitu. Itu bukan bid'ah. Kalau selawatan tadi pagi di bawah itu dicampur dengan sholat, baru bid'ah. Sami Allahu liman hamidah, lir ilir, lir ila, itu bid'ah, rek. Sekarang aja ngimami aja pakai handphone kok. Tahiyat ya mas. At-tahiyat umpamu. Terus titit, gini mas. Diganti kiwa mas. Ya apa rek-rek ini? Nyeneng no. Ya mas ya, jadi bu ngerti ya. Jadi sekarang saya tanya, jadi selawatan tuh gimana, boleh enggak mas? Bid'ah bukan? Rasulullah enggak pernah loh mengulang tahuni dirinya, enggak pernah loh. Terus Rasulullah selawatan untuk dirinya, sholatullah salamullah ala toha, enggak toha itu Muhammad toh, ala toha rasulillah, gak tahu maksud kanjeng nabi kata ngini-ngini nangkak dewe. Sampai itu ya aneh-aneh. Gak apa-apa, asal tetap empan papan dan semua pada makomat yang tepat. Gitu ya bu ya. Jadi apalagi sekarang yang dipertengkarkan selama ini. Tahlilan. Muludan. Mengulang tahuni Rasulullah. Terus kenapa tidak boleh? Karena Rasulullah tidak pernah menyuruh gitu. Om saya itu kambing aja saya ulang tahun nih kok. Walang lho, tahu tak ulang tahun nih rek. Lah kok saya mencintai Rasul saya dengan cara-cara yang saya tidak melanggar ibadah mahdhah, kenapa dilarang? Tapi sahabat juga enggak berjaga. Ya kenapa kita menganut sahabat? Sahabat posisinya sama dengan kita. Apa bedanya posisinya sahabat dengan kita? Yang inti adalah atiullah wa atiur rasul. Yang lain tidak pakai atiu. Kenapa? Ahli Umar itu ahli bid'ah nomor satu. Abu Bakar ahli bid'ah nomor satu. Utsman ahli bid'ah. What is bid'ah mean? Bid'ah artinya kreativitas. Mubdi artinya orang yang kreatif atau orang kreator. Kenapa? Apakah Umar, Ali dan empat khalifah punya hak untuk membuat regulasi Islam? Apa punya hak dia? Haknya sama dengan kita semua. Meskipun kita taklim kepada beliau karena beliau orang yang dekat dengan Rasulullah, tapi haknya sama dengan kita. Bid'ah itu artinya Anda melakukan sesuatu yang ketika Rasulullah belum ada dan itu tidak pasti jelek. Misalnya mushaf, mas, mana Quran tuh, mushaf itu. Tuh. Itu Rasulullah enggak pernah nyuruh, enggak pernah memerintahkan bikin mushaf itu, Mas. Itu bid'ah itu. Kalau mau ngomong bid'ah, mushaf itu loh, Mas. Itu loh, Mas. Yang sampean waca itu loh. Op, itu aja bid'ah apa meneh Al-Qur'an Samsung. Note S5. Ya sekarang kalau Anda, anak-anak kita didik sebelum menyentuh itu harus wudhu dulu lah. Saiki terus piye? Nek Al-Quran di handphone. Wudhu dulu ndak? Lak gopo kabar didik wudhu. Tadi, wah nang dini gak banyu kok. Ya itu kan bagus juga. Itu kan untuk pendidikan anak-anak supaya menghormati Quran. Qur'annya bukan itu mas, Qur'annya yang dimuat oleh mushaf itu. Qur'annya itu kualitatif, cuman bunyi yang dari Allah disampaikan Jibril melalui Rasulullah. Ketika Rasulullah hidup, itu semua dihafal di dalam pikiran umat Islam dan tidak ada teksnya. Teksnya mulai Utsman yang dirumuskan sampai
lengkap seperti itu juga bid'ah. Jadi sekarang tolong bid'ah itu jangan diartikan sesuatu yang jelek. Bid'ah itu sesuatu usaha untuk mengaplikasi Islam supaya lebih mudah difahami dan dilaksanakan. Tinggal ukurannya, ini melanggar syariah apa tidak, kan gitu. Ya kalau gitu bubarkan masjid ini. Apalagi ini bekas gereja. Ya Allah, masjid ini bekas gereja. Hadis endi ku, Mas? Sopo sing ngarani ana hadis ngene iku? Rawahuman. Hadis itu harus kita hormati, tapi tolong tahu hadis itu Anda harus melakukan verifikasi terus-menerus. Karena sampai hari ini verifikasinya belum selesai. Saya kasih contoh. I'mal lidunya kaka anna kata insya badan wa'mal li akhiratika kaka anna kata mudhugoda. Itu menurut profesor peneliti di ujung pandang, profesor siapa saya lupa di UIN, itu hadis palsu. Dan saya konfirmasi ke banyak ahli hadis, itu juga hadis palsu. Padahal dipakai tiap hari lo ustad-ustad. Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya. Dan bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah engkau mati besok pagi. Kan gitu. Itu ternyata hadis palsu. Jadi hadis itu kita hormati penting, tapi tolong jangan diperlakukan seperti Al-Quran. Begitu kita ragu-ragu, kita balik aja ke Al-Quran. Kalau Al-Quran tidak ada kejelasan nas tekstual yang konkret, Anda kembali ke akal Anda. Gitu loh. Jadi kan ada naqliyah, ada aqliyah gitu loh, Mas. Kalau naqliyahnya tidak bisa kita temukan, ya aqliyah. Menurut saya. Kullu bid'atin dhalalah. Ayo aku seneng. Bahwa setiap bid'ah itu sesat. Aku seneng aku. Kita bubarkan ini semua. Semua. Listrik. Pesawat udara. Jadi menaik haji berangkang. Karo ngelangi kan ya. Loh, Mas, saya tidak mengecam siapapun yang punya kehati-hatian seperti beliau ini. Mereka itu membid'ah-bid'ahkan apa sebabnya? Karena mereka ingin Islam itu jangan sampai dikotori oleh sesuatu yang tidak benar. Itu kewaspadaan teman-teman. Anda harus terima kasih karena teman-teman membuat kita waspada. Nah, cuman kita minta tolong jangan judge. Jangan klaim gitu loh. Diperingatkan baik-baik bil hikmati wal mau'idotil hasanah. Kalau bisa rundeng. Daripada main kuasa, main polisi, main keputusan. Mbok sudah didiskusikan berkala. Gimana sih persisnya soal bid'ah ini, kita panggil ahli-ahli dari berbagai bidang. Yang mungkin bertentangan satu sama lain. Kita himpun semuanya. Supaya kita mendapat pengetahuan yang lebih tepat mengenai bid'ah dan seterusnya itu. Karena bid'ah itu artinya adalah kreativitas. Rada angel meneh. Innovation. Jadi ahli bid'ah adalah inovator. Masalahnya inovasi tidak boleh merubah ibadah mahdhah gitu dok. Sepanjang tidak merubah ibadah mahdhah ya tidak ada masalah. Gitu loh Mas. Mungkin ini semua bid'ah kalau diturutin bid'ah kabeh. Naik haji itu kalau... Iya, kalau persis seperti Rasulullah, tidak bisa dilaksanakan. Karena Rasulullah itu kalau tawaf, hanya sekali dan naik onta. Betul enggak? Sekarang bayangin, wong jalan kaki tidak pakai onta aja, kerennya jatuh. Sekarang bayangin kalau 2 juta orang itu bergiliran, mau bengang gonta. Jadi itu kira-kira butuh berapa kali lipat waktunya, Mas? Enggak. Gitu loh. Jadi mari yasinan tidak ada masalah, asal jangan dianggap itu kewajiban, jangan dianggap itu adalah berposisi seperti sholat dan ibadah mahdhah. Kira-kira gitu ya. Tapi ini kita terbuka langsung, kita monggo, kita buka, kalau masih ada waktu kita buka tanya jawab. Kita masih punya waktu setengah jam lebih. Kalau ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang mau bertanya tentang menyikapi masalah umat ini tadi, kami persilahkan.
pertanyaannya yang singkat. Ibu dulu yang sudah duluan mendaftarkan jari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang dijabarkan oleh Mas MH itu adalah saya melihatnya harus dibedakan antara akhlak dan kebaikan dan yang dianggap seperti orang Amerika ini orang baik. Orang baik berbeda loh Mas dengan orang soleh. Kategori soleh itu kan kita sudah jelas di dalam Quran. Ya, tapi kalau orang baik itu semua orang bilang baik. Si Anu baik, si ini baik, si itu baik. Kan itu ukurannya manusia. Ya, baik menurut manusia belum tentu baik menurut Allah. Jadi bagaimana menurut Mas MH tentang hal Pak Ainun tentang hal ini, kalau kita nggak punya rujukannya, rujukan antara soleh dan baik, ya. Kalau orang baik di mata Allah pasti baik semua manusia bilang, ya. Tapi belum tentu baik di mata manusia baik menurut Allah. Ini ada guidance-nya, ada aturan mainnya, gitu, ya. Kalau semua dibilang yang penting baik, karena banyak yang dibilang yang penting baik, saya nggak ganggu orang kok, saya nggak menyakiti orang, saya selalu berbuat baik, itu saya selalu sedekah, gitu ya. Jadi saya rasa harus punya ketentuan soleh dan baik. Ya. Soleh di mata Allah itu tentu ada aturan-aturannya semuanya. Ya. Dan begitu juga Allah telah katakan, kalau engkau mengikuti Rasul, itu sudah adalah aku. Rasul itu adalah aku, kata Allah. Ya. Jadi segala mu'ail katakan. Saya kira cukup. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya bisa langsung ya, Mbak. Kalau gitu soleh itu definisinya bedanya apa dengan baik? Apa, Mas? Soleh. Soleh sama baik itu lain, Mas. Kalau soleh di mata Allah, belum tentu di manusia, pasti manusia itu baik. Kalau orang-orang yang soleh, pasti dia orang baik. Tapi kalau orang baik... Siapa yang tahu soleh itu, bahwa orang itu soleh itu siapa yang tahu? Ya Allah. Ya Allah, ya. Sama tapi aja. Tapi kan ada aturannya dari Allah. Ya. Ada guidance-nya. Tapi kalau kayak baik, kan itu orang Amerika dibilang orang baik. Oh, orang baik loh. Amerika ini udah Islam semua. Baik ya. Semua, ya. Tapi dia belum soleh, Mas. Tentu bisa dibayangkan, bisa dipahami apa yang saya maksud. Iya, gitu. Apa di forum ini tadi selama 1,5 jam ada klaim bahwa orang Amerika itu baik, terus orang Indonesia jelek gitu? Enggak tahu, Bu? Ada? Enggak tahu, kita cuman mencari cara menilai, mencari ukuran kualitatif, kuantitatif tadi, kan gitu, Bu, ya? Tadi kan sampai pertanyaan, menantu sampean itu baik, tapi enggak sholat, gitu kan? Yang satu sholat, tapi enggak baik, misalnya gitu kan, ya? Jadi kita enggak ada ngeklaim siapa-siapa kok, Mbak. Kita enggak bilang Amerika baik dan seterusnya. Kalau sampean tidak yakin sama Amerika, akan pergi dari Amerika gitu loh. Oke, kalau gitu saya nyumbang dikit ya Mbak ya. Baik sama soleh jangan dijadikan satu konfigurasi kalau memang kita mau cari rujukan. Baik itu dari bahasa Indonesia, soleh itu dari bahasa Arab, dari Al-Quran. Kalau Anda ngomong soleh, Anda cari konfigurasi dan terminologi yang satu lingkup dengan soleh. Jadi kalau dalam Al-Quran itu ada khair, ada ma'ruf, ada ihsan, ada birun, ada ihsan, ada soleh. Gitu Bu. 6 ini beda-beda konteksnya, view-nya dan angle-nya beda-beda.
baik tidak bisa dipelajari di sini karena baik ini dari budaya yang lain sama sekali. Kalau khair, ma'ruf dan sunnah sampai soleh tadi itu jelas rujukannya di Al-Quran. Misalnya kalau khair itu kebaikan yang bersifat universal dan belum tertentu, dia umum. Maka oleh Allah treatmentnya, aplikasinya adalah dianjurkan, tidak boleh diperintahkan. Ya da'una ilal khair. Itu Bu. Kalau ma'ruf itu sudah padat, sudah jadi pasal, sudah menjadi undang-undang, maka harus diperintahkan. Dia sudah sesuatu yang harus diletakkan sebagai perangkat undang-undang. Maka treatmentnya adalah ya'muruna bil ma'ruf. Itu kalau kebaikan dalam konteks ma'ruf. Jadi tidak bisa soleh dibandingkan dengan baik, ya tidak bisa. Wong itu dua dunia yang sama nilainya mungkin, tapi secara akademis tidak bisa, secara ilmiah tidak bisa gitu loh Bu. Kalau ngomong soleh, ya dibandingkan dengan khair, ma'ruf, birun, yang akhirnya menjadi kata mabrur, itu birun, al-birru manitako. Kemudian ada ihsan, ya, ada ud'ila sabili rabbika bil hikmati wal ma'idul hasanah wajadilum billati hiya ahsan. Dari kata itu kemudian kata bendanya adalah ihsan, kata benda abstraknya. Terus baru soleh. Soleh itu kebaikan yang harus kita tafsirkan. Ini bisa ada 1000 tafsir, saya juga belum tentu benar. Tapi kalau mau ngomong soleh, jangan ikut kepada yang selama ini diomong-omongin di koran-koran, aku anak soleh, aku anak soleh. Mereka tidak jelas kok. Di terjemahan Al-Quran itu semua diterjemahkan baik semua. Khair ya baik, ma'ruf ya baik, soleh ya baik. Cuma sekarang tanya sama para pendidik di Indonesia, what do you mean by soleh? Ya baik, loh, kalau baik khair. Kalau khairnya itu padat, ma'ruf. Kalau khairnya itu spesifik, hubungan private dengan Allah namanya bir. Maka tidak ada pengusaha mabrur, tidak ada presiden mabrur, yang ada adalah haji mabrur. Bahkan sholat pun tidak mungkin mabrur. Karena dia harus mencapai tingkat yang lebih tinggi lagi. Maka ketika dia di puncak kehajian, dia mabrur. Tapi tidak bisa terjadi pada pengusaha, pada ilmuwan, tidak bisa terjadi. Itu kebaikan yang beda lagi. Ihsan lain lagi. Itu Bu. Nah, soleh itu sebenarnya komprehensi dari seluruh dimensi kebaikan yang ada di dalam probabilitas kehidupan budaya dan peradaban manusia. Itu soleh. Jadi kalau kita ngomong soleh, tidak ada anak soleh itu, tidak ada anak kok soleh. Dia belum punya pertimbangan akal, dia belum akil balik kok anak soleh. Soleh itu membutuhkan pertimbangan-pertimbangan yang dewasa. Kalau anak khair, oke. Okay. Anak ma'ruf, oke. Okay. Tapi kalau anak soleh, ya tapi tidak apa-apa, sama-sama tidak ngertinya kok. Yang penting maksudnya api kan, gitu kan, gitu kan sekarang. Gitu loh. Jadi kalau mau serius, ayo serius. Gitu loh. Tapi mana yang serius selama ini? Majelis Tarjih Muhammadiyah juga tidak pernah berfatwa soal itu. Baksul Masa'li NU tidak pernah berfatwa soal itu. Majelis ulama itu yang diurusi juga makanan aja. Halal. Gitu loh Mas. Itu pun juga kan kasihan majelis ulama itu Mas. Ini boleh saya tambahin dikit ya soal khair, makanan khair. Kalau makanan kan halalan thayyibah. Itu terjemahan dari kebaikan untuk makanan. Untuk kasus makan minum dia disebut halal wa thayyib. Halalan thayyiban. Kalau di Amerika mayoritas non-muslim, maka asumsi dasarnya adalah makanannya kebanyakan haram. Maka dibutuhkan halal food. Dibutuhkan label halal. Kalau di Indonesia mayoritas muslim, maka asumsi dasarnya semua makanan itu halal. Maka yang diperlukan adalah haram food. Yang dibutuhkan adalah label haram. Gitu loh. Betul enggak Bu ini? Betul, betul. Logis enggak? Logis. Nah kenapa kok label halal yang dianugerahi oleh MUI? Ya monggo dicari sendiri.
alasannya sebenarnya apa, gitu kan? Nah, itu pun kalau label halal, coba Anda lihat, seharusnya makanan itu halal atau tidak halal itu diperlukan verifikasi setiap produk. Jadi tidak hanya satu sampel, misalnya saya jual bakso, Mas. Saya jual bakso supaya saya dapat tulisan pelang itu sertifikat halal gitu ya. Saya bawa sampel bakso saya ke MUI terus dibawa ke laboratorium, terus oke, halal enggak ada masalah. Terus saya bawa pulang label halal, terus di dapur bakso saya jual yang haram-haram. Gimana? Mungkin enggak itu terjadi? Mungkin. Jadi kapan MUI harus tampil? Setiap saya mau kasih bakso ke konsumen harus lewat MUI. Benar enggak, Pak? Nah, jadi bayangin di setiap warung bakso minimum harus ada 3 karyawan MUI. Di setiap restoran harus ada sejumlah karyawan MUI dihitung berdasarkan jumlah konsumen di restoran itu. Jadi karyawan MUI jumlahnya mungkin lebih dari 5 juta. Mungkin lebih dari 10 juta kalau memang mau ngurusin halal beneran. Jadi kapan saja dari dapur menuju konsumen lewat MUI. Jadi antri panjang itu sampai ketika sampai ke Anda wis adem baksone. Saya enggak nyalain loh, saya cuma simulasi loh. Bener enggak Mas itu maksud saya tadi? Logis kan, Mas? Nah iya, ini sekarang Indonesia ini lagi banyak sertifikasi, Pak. Sekarang ada sertifikasi arah kiblat, coba. Jadi masjid itu kok kelak harus punya sertifikat arah kiblat. Jadi harus tepat 24,5 derajat miring ke utara. Ini yang paling menyenangkan ini, suatu hari ada sertifikasi khitan. Sunat. Siapa belum sunat tidak bisa masuk masjid. Jadi setiap laki-laki harus ke kantor MUI diverifikasi wis sunat atau durung. Baru Anda boleh ke masjid menunjukkan sudah, Pak. Sudah. Ah, gitu kan. Kan nyeneng kita itu, Mas. Nah, sementara MUI belum siap untuk sertifikasi khitan, sekarang dilaksanakan oleh setiap masjid. Jadi di masjid-masjid di bagian depan ada ruangan khusus untuk ngecek laki-laki sudah khitan apa belum. Jadi sebelum masuk masjid melbuse keluar. Itu. Nah, ini kan Jumatannya bisa telat nih lama-lama ini. Akhirnya kita kompromi secara kultural, yang penting sah. Jadi dianjurkan kalau ke masjid jangan pakai celana dalam dan harus pakai sarung. Jadi begitu lewat, sambun pak. sudah loh pak. Ah, gitu. Coba kita nih, yuk bersatu yuk. Kita cari yang benar-benar oke untuk Islam kita ya. Kita jangan bertengkar ya. Islam sedang dibangun oleh Allah di seluruh dunia, ya. Dan kita harus membantu proses itu dengan memperindah Islam dari kalangan kita sendiri. Islam harus indah. Begitu Islam muncul dari masjid ini harus indah kepada siapapun. Harus indah, tidak hanya baik, tidak hanya benar, tapi indah. Gitu loh. Karena puncaknya itu indah. Kholik barik musawir. Gitu. Jadi Pak, Bapak-bapak dari KBRI juga lega dong kalau begitu. Jadi dari lega gitu loh. Kemanapun kita tunjukkan keindahan Islam. Orang Rusia itu masuknya Islam tuh rombongan-rombongan, Mas. Enggak satu dua orang melalui penelitian terus, enggak, rombongan-rombongan. Ada sebuah desa di Rusia tuh masuk Islam hanya karena seneng loh, kok enak ya wudu itu. Ada orang wudu, lihat seneng. Kan wudu itu kan akhlak gitu, yang dicuci kan bukan fisiknya ya, Bu ya. Akhlaknya tuh, Bu. Mencuci akhlak itu, akhlak itu maksudnya perilaku kita kan ditentukan oleh wajah kita, diwakili wajah kita, terus baru nanti semua detail sampai telinga, sampai hidung, terus tangan, itu kan ujung tombak dari akhlak kita. Makanya wudu itu indah sekali karena yang diusapi, yang dibersih bukan fisiknya,
Meskipun tetap harus secara fisik seperti itu wudhunya. Tapi jangan dipikir bahwa yang diusapi itu wajah Anda, yang diusapi yang diin adalah kepribadian Anda dan akhlak Anda. Betul enggak, Bu? Kalau enggak percaya, kalau ibu kentut yang malu apanya? Mukanya. Jadi sampean mau sholat, ternyata kentut terus wudhu lagi. Kan yang dibersihkan bukan yang bikin batal, tapi wajahnya. Kan jelas toh, Bu? Masa mari kentut terus wudhu ngene gak ono. Sorry Pak. Loh ini mana moderator saya ini? Iya. Ya monggo monggo. Ini saya ingat. Terima kasih sudah terjawab ya Ibu ya. Beda antara baik dan soleh. Tetangga saya ada tiga yang namanya soleh, gak ada yang namanya baik. Satu pertanyaan dari bapak-bapak. Mas Priyo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Calon, saya minta pencerahan tentang keberadaan Islam Nusantara dan juga perkembangan Syiah di Indonesia. Apa agenda mereka Islam Nusantara? Saya juga mendengar bahwa keberadaan Syiah di Indonesia itu sudah membahayakan. Tolong saya dikasih pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kalau umat itu jangan direpoti oleh pembicaraan yang agak tingkatnya intelijen, Mas ya. Yaitu tingkatnya harus berlapis-lapis. Jadi lebih baik itu kita punya forum khusus. Kalau untuk umat itu menurut saya ya sudah, enggak usah ngurusin yang lain, do your best gitu aja. Tunjukkan bahwa Islam itu indah dan menyenangkan dan bikin orang aman. Aman pada tiga hal, satu nyawa, dua martabat, tiga harta gitu loh Bu. Yang diurusin negara kan cuma tiga itu, dokter. Nyawa, martabat, harta. Makanya ketika ada kasus calon presiden di sini ditemui oleh ketua DPR dari Indonesia, kan urusannya martabat, jatuh martabat bangsa Indonesia, kan gitu kan. Jadi tiga hal itu, nyawa, martabat, harta. Kalau Anda berlaku kepada semua tetangga Anda, orang di kantor dan siapapun masyarakat di Amerika, dengan mereka merasa yakin bahwa kalau ada Anda, hartanya aman, nyawanya aman, martabatnya aman, maka Islam akan diterima oleh siapapun di mana-mana. 9/11 kan soal nyawa, kan gitu. Nah, jadi Anda sibuk itu aja kalau si A sama itu, nah, iso aja nek kene Mas, gak enak Mas. Ya gak enak Mas itu, nanti kita nambahin file-file yang anu gitu. Dan sebenarnya insya Allah tidak seserem itulah. Masih ada Anda, masih ada saya, tenang aja. Gitu loh Mas ya. Nah, karena gini, teorinya gini Bu ya, sampean itu Bapak-bapak jangan terlalu, saya pakai metafor yang agak tidak enak tapi gampang gitu loh Bu. Sampean mau cokoran, sampean mendengar, sampean baca Facebook, upload apa, posting copy paste segala macam, atau baca nonton TV Indonesia segala macam itu, mbok berpikir gini. Katakanlah yang saya dengar, yang saya lihat itu adalah bau kentut. Mohon maaf ya. Nah, bau kentut itu yang Anda rasakan cuma baunya. Tapi Anda tidak tahu persis siapa yang sebenarnya kentut. Ya tak? Anda harus menyelidiki kok baunya kayak gitu, dia makan apa. Benar gak? Artinya kepentingan di balik bau kentut itu apa, kok baunya kayak begitu. Itu kan susah nyarinya Mas. Kalau Islam Nusantara itu kan ikum ambun entut. Tapi harus Anda cari belakangnya. Hubungannya apa sama Muktamar Jombang, hubungannya apa sama beasiswa Iran, hubungannya apa sama Mesir yang dihancurkan oleh Arab Spring dan sebagainya, itu kan terkait satu sama lain. Dan juga tidak seserem-serem itu. Cuma pelaku-pelakunya juga tidak hebat-hebat amat gitu loh. Yang di dalam negeri gitu loh Mas. Jadi itu juga bisa dianggap itu angin lalu, enggak apa-apa. Enggak masalah. Gitu. Tapi nanti kita omong-omong. Najib, Bu, kalau bau kentut, ingat ya Bu, asal nonton TV Indonesia jreng, ayo yang buntut ini. Nah, Anda mikir, kok sekarang ya kentutnya, kok enggak kemarin atau besok. Itu kan sebuah masalah juga. Itu yang saya sebut level intelijen. Nah, mudah-mudahan bulan Oktober ini, Bapak dari KBRI, segala sesuatunya baik-baik saja di Indonesia. Sebab bau kentutnya macam-macam ini Pak.
Oktober ini, bahkan ada yang bilang early Oktober, itu kan. Makanya saya kemarin sampai saya coba ke daerah Wall Street, saya nyoba nanya ke BI, saya nanya macam-macam The Fed itu bagaimana, meskipun saya tidak ngerti keuangan, tapi saya coba ikut mempelajari karena sebelum saya ke sini saya diserbu oleh teman-teman dari Banten, Solo, Jember, macam-macam yang beritanya sama mengenai Indonesia, dan saya mau percaya juga tidak ada dasarnya, mau tidak percaya juga mencemaskan kan gitu. Tapi mudah-mudahan tidak ada masalah dan tidak ada banjir darah, meskipun diprediksi nanti puncaknya Januari akan ada banjir darah gitu. Mudah-mudahan yang disebut banjir darah adalah Kentucky Fried Chicken motong PT kan gitu kan, sama Idul Adha kan banjir darah tuh Bu. Idul Adha kemarin kan banjir darah di mana-mana, curot gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira seperti itu Mas, mohon jangan kita itu urusan politbiro ya Mas ya, jangan urusan umum. Betul Mas. Ya, satu lagi Mas Priyo, tolong tanyakan yang menyangkut umat. Sebentar, sudah terlanjur saya sebut nama beliau, Mas Priyo. Singkat, Mas Priyo, monggo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak Nun, tadinya saya mau tanya tentang peristiwa Mina ya. Tampaknya Sunni dan Syiah ini... Ya, dan versi Sunni ini juga cukup berbahaya, tapi sebenarnya saya setuju semua dengan apa yang Cak Nun ungkapkan ya. Jadi tadi, kalau saya tanya hadis tadi, karena saya ingin penjelasan yang lebih objektif tentang hadis tadi, dan yang saya lihat begini, umat kita ini sekarang PR-nya adalah kita gagal menunjukkan bahwa kita adalah umatan yang rahmatan lil alamin. Jadi sebenarnya wajah kita itu dinilai oleh orang di luar umat. Islam itu wajah yang bengis, wajah yang penuh darah dan sebagainya, dan ini saya rasa yang harus menjadi perhatian utama dari seluruh umat Islam, daripada kita bertengkar yang kecil-kecil, yang khilafiah mengenai bid'ah, mengenai sunni syiah dan sebagainya. Jadi sebaiknya sekarang ini yang harus kita gerakkan adalah semangat untuk berfastabikul khairat di antara sesama umat. Saya rasa itu mungkin barangkali bisa ditambahkan sedikit. Ya, untuk mengingatkan tadi yang soal Mina dan seterusnya itu tadi polarisasinya apa dengan apa Mas? Jadi gini, ada berita di media Inggris menyalahkan bahwa konvoinya King Salman lewat ke situ dan ada beberapa jalan harus ditutup. Sementara di Indonesia isunya adalah jamaah Iran yang membuat keributan. Okay. Jadi saya rasa itu ada keterkaitan antara. Jadi antara apa dengan apa yang perang opini sekarang? Ya perang antara bahwa yang bermasalah adalah jamaah Syiah, sementara yang dari kalangan media, beberapa media Barat mengatakan bahwa itu adalah King Salman yang. Jadi Syiah versus Sunni. Nah, salah. Oh, iya. Salah, Sunni tidak ikut-ikut. Okay. Apalagi Indonesia, jangan ikut-ikut. Jangan ikut Iran, jangan ikut Wahabi, jangan ikut. Yang Anda tidak jelas, Indonesia itu senior yang akan menyelamatkan Islam di dunia. Gitu loh. Makanya tempatnya dibikin jauh. Jangan deket-deket ke sana. Nggak mungkin bisa diselesaikan konflik itu. Meskipun Anda... Tenang aja soal Timur Tengah yang tidak bisa selesai itu karena Allah di barokna haulahu linuriyahu min ayatina. Anda percaya aja sama itu. Gitu loh. Nah, Indonesia tidak deket-deket. Indonesia jauh sama Allah memang dibikin seperti itu. Karena nanti semuanya akan di-recover oleh Indonesia. Makanya Indonesia yang benar. Jadi negara, jadi umat Islam, jadi rakyat. Gitu loh. Ini beneran. Bukan hanya soal masalah-masalah besar yang khilafiah-khilafiah. Politik peradaban, bahasa Arab aja nanti Indonesia Mas yang bisa diamanati. Kongres Bahasa Arab Nasional Internasional itu resmi menitipkan bahasa Arab dan bahasa Al-Quran kepada umat Islam Indonesia. Ini serius Mas, karena Indonesia yang bisa memangku semuanya, bisa digendong semuanya, bangsa Indonesia. Cuman kita dikasih ujian-ujian kecil-kecil kayak gini nih, supaya kita lupa. Tapi saya tetap yakin, gimana? Nanti semua akan Indonesia yang akan merecover. Tidak mungkin mereka. Makanya sekarang di Jakarta, di Bogor, akan dibangun 99 masjid terbaik di dunia, kita bangun di situ miniaturnya. Tapi miniaturnya bukan market, miniaturnya setiap, misalnya Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Azerbaijan, Ayah Sofia, Hagia Sofia, Masjid Demak, Masjid Sempoy, 99 masjid dunia dibangun di Bogor Timur, dekat Cikeas.
itu di atas tanah 215 hektar. Akan ada miniatur dan ada satu masjid agungnya yang berbentuk semi piramid. Kemudian ada universitasnya yang besar dan ada rumah sakit yang besar dan seterusnya. Itu tidak mungkin miniatur Islam dunia itu dibangun di Arab Saudi. Tidak mungkin dibangun di Iran. Tidak mungkin dibangun di Turki. Tidak mungkin dibangun apalagi di Mesir, di Libya. Hanya bisa dibangun oleh Indonesia. Dan kalau Indonesia yang bikin, semua umat Islam yang bertentangan itu rela kepada Indonesia. Benar enggak, Mas? Itu beneran. Sekarang Kongres Bahasa Arab saja, Bahasa Arab Dunia, itu kan orang Iran terlibat. Itu enggak bisa Kongres Bahasa Arab Dunia dilaksanakan di Arab Saudi. Enggak bisa. Karena nanti orang Iran enggak datang. Orang Yaman enggak datang. Orang Mesir juga ogah. Gitu loh. Maka Kongres Bahasa Arab Dunia itu makin lama makin diselenggarakan oleh Indonesia. Karena kalau di Indonesia, Arab Saudi datang, Iran datang, Yaman datang, Yordan datang, semua datang. Kita ini yang membuat mereka semua merasa aman besok-besok. Jadi di sini kita jangan bertengkar soal yang kecil-kecil. Mari kita bangun kedahsyatan Indonesia, kebanggaan Indonesia, harga diri Indonesia, dan kedewasaan Indonesia untuk menampung seluruh masalah-masalah dunia. Ah, ngono Mas. Terakhir Ibu. Terima kasih. Boleh tanya? Oke, singkat saja Mbak ya. Sedikit komentar tentang apa yang terjadi yang di mungkin tentang bid'ah whatever they said. Kiai seperti Cak Nun. bagaimana cara menyampaikan pidato-pidato apa dengan gamblangnya. Kebetulan saya orang Jogja dan saya sering sekali mengikuti ceramah Cak Nun. Jadi saya tidak terlalu sulit untuk mengikutinya. Jadi menurut saya bagaimana kita saling menghargai perbedaan pendapat itu aja ibu-ibu. Jadi bagaimana kita terbuka dengan yang lain itu menurut saya. Komentar satu. Ini ada hubungannya dengan pertanyaan saya. Saya membaca artikel Cak Nun tentang pendidikan di Indonesia. Jadi menurut Cak Nun pendidikan di Indonesia itu sekarang mengedepankan citra. Jadi bukan fokus pada anak didik. Jadi menurut Cak Nur, bagaimana pendidikan yang ideal di Indonesia? Mohon tolong dijelaskan sedikit tentang itu. Makasih Cak Nur. Moga mau dijawab sedikit Cak Nur. Saya kira ya besok ada tema tentang itu. Tapi intinya begini, tolong malam ini Anda coba browsing cari-cari. Mungkin tidak terlalu banyak bisa, tapi menurut Anda kalau anak sekolah entah SMP, entah SMA, setelah 3 tahun atau 6 tahun sekolah, terus masuk ujian, terus jawaban ujiannya itu dikasih ke mereka oleh guru-gurunya, oleh kepala sekolah, itu benar apa tidak? Jadi, anak-anak itu mau ujian, tenang aja, udah nanti dikasih jawabannya. Bukan bocoran, resmi. Itu nek bocoran kan dosa, Mas. Ini resmi. Jadi, disediakan di setiap ruang ujian 5 orang guru untuk mengerjakan soal ujian kemudian dibagi kepada murid yang sedang mengerjakan. Itu resmi. Anda belum tahu itu ya? Resmi. Loh, bagaimana toh? Tidak di semua tempat. Bertingkat-tingkat cara kaconya itu bertingkat-tingkat. Kalau katakanlah di beberapa kabupaten di Jawa Timur, itu resmi dan itu dirunding oleh kepala dinas, kepala-kepala sekolah, dan ulama-ulama kiai-kiai itu rundingan untuk menyusun bagaimana caranya supaya anak didik ini bisa ngerjakan ujian. Maka harus dibantu oleh guru-guru, sudah ada dalilnya. Menurut ulama itu harus menolong umatnya, maka ketika umatnya ujian harus dikasih jawabannya. Bupati dan kepala dinas mengatakan pemerintah itu wajib membantu rakyatnya. Gitu loh. Dan guru-guru juga harus mempermudah muridnya. Itu terjadi, Mas.
Itu benar-benar kenapa kok terjadi seperti itu? Karena kepala sekolah tidak mau dipecat karena anak-anaknya banyak yang tidak lulus. Ngerti? Itu yang disebut citra tadi. Nggak mau dipecat. Loh, kalau ada sekian kepala sekolah dipecat karena anak-anaknya pada nggak lulus, bupatinya yang terancam, kepala dinasnya terancam. Bisa dipindah, bisa di-off-kan dia. Maka bupati juga berkepentingan supaya daerahnya adalah daerah yang sekolahnya lulusannya terbaik. Dan supaya lulusannya terbaik disusun. Rekayasa seperti itu. Gimana coba mas? Itu kan sudah hancur lebur pendidikan kita di Indonesia. Ya kalau sepak bola tidak masalah skor berapapun. Gitu loh. Ini anak sekolah SMP, SMA. Makanya sekolahan saya, SMK, itu satu-satunya sekolahan di wilayah saya yang tidak mau ikut sistem itu. Kalau memang tidak lulus 15 ya tidak apa-apa. Gak lulus, itu yang namanya pendidikan. Gitu loh mbak. Dan itu serius itu. Dan Mendiknas nggak tahu itu. Nah, coba, Bie. Coba. Jadi, besok bisa kita bicarakan lebih detail. Termasuk sepak bola besok kita bicarakan. Anda kan tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi pada sepak bola. Tapi itu kan juga tetap wilayah intelijen tadi itu. Ya, oke. Saya mohon maaf untuk semua kesalahan-kesalahan saya, kasar-kasar saya. Saya kesini tidak untuk membela siapapun. Saya tidak kesini tidak untuk menjadi bagian dari golongan manapun. Dan saya kesini juga tidak punya niat untuk supaya Anda bergabung sama saya. Karena saya tidak punya tempat untuk tempat Anda bergabung. Jadi saya kesini untuk nolongin, untuk menjawab, untuk mempermudah semua pihak. Agar supaya mendapatkan keindahan dan kemaslahatan bersama-sama. Sehingga Islam dan Indonesia akan kawin. Dan dunia akan tahu bahwa mereka membutuhkan Islam Indonesia dan Indonesia Islam. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mohon perhatian sedikit saja. Mohon yang punya mobil Honda Civic warna putih, plat Maryland, 3AY2407, mohon dipindahkan karena menghalangi mobil-mobil yang lain. Sekali lagi, plat Maryland, Honda Civic warna putih, 3AY2407. Terima kasih. Pertanyaan sudah dari dua sayap kanan bawah, sayap kiri bawah, dua. Bagaimana kalau supaya adil, mungkin bapak-bapak yang di atas juga mungkin mau tanya, apa malah mau ngomelin Cak Nun, jangan ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini kita mendapatkan pencerahan ya. Jadi karena sudah duduk di depan nih, pengen bicara juga sedikit insyaallah. Ya, sama-sama memberikan. Ala kulihal, yang pertama tadi saya menghargai ibu yang terakhir bahwa ada yang harus kita bawa pulang. Kita menghargai semua pendapat, gitu ya, ibu tadi ya. Jadi betul, kita menghargai semua pendapat. Artinya pendapat ini adalah ya masuk pada ijtihad atau logika. Ya tadi yang disampaikan pendapat Cak Nun, ada juga pendapat dari Madura tadi, ada juga pendapat dari ibu-ibu mungkin yang nggak setuju atau dengan Cak Nun dan sebagainya. Tapi saya ingin mengutip Imam Syafi'i rahimahullah yang mengatakan kullu kalam yahtamilus ila shawab wal khata, begitu ya, ila kalami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila kalami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua pendapat itu ya bisa saja betul, bisa saja salah, kecuali pendapatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang itu benar-benar ya pasti insyaallah. Kemudian itu tadi kita menghargai pendapat seluruhnya. Ya selama kita yakin dengan pendapat kita insyaallah. Jadi masalahnya adalah bagaimana menahan diri untuk tidak terjadi masalah itu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya juga melihat bahwa hadis tadi kullu bid'atin dhalalah itu adalah hadis sahih, dan kemudian ya hadis sahih ini hanya pengambilan kesimpulannya saja yang berbeda. Ada yang mengatakan bid'ah itu begini, bid'ah itu begini. Hanya itu saja yang berbeda. Pendapat di bid'ahnya itu yang berbeda. Ya, padahal dijelaskan bahwa memang betul. Bid'ah itu tadi mencakup masalah mahdoh. Selain mahdoh, ghair mahdoh, ya itu masalah
masalah dunia, begitu kan. Kalau masalah naik pesawat, masalah onta, masalah HP itu dunia. Ya, masalah masjid itu dunia, gitu kan. Masalah gereja itu dunia. Jadi disitulah Islam itu fleksibel, maju tanpa meninggalkan dunia, dan insya Allah ya mahdoh tadi juga terjaga begitu. Hanya ya masalah bid'ah tadi ya kita tidak terlalu ekstrim, ekstrim kanan dan ekstrim kiri, paham ya? Kalau ekstrim kanan mungkin terlalu wah dikit-dikit bid'ah, ekstrim kiri ah nggak usah dipikirin. Kita di tengah-tengah wasat, makanya kita perlu belajar. Perlu belajar, perlu mendengar, gitu ya, masya Allah. Terus kemudian yang ketiga bahwa memang kullu sahabi adul, setiap sahabat-sahabatku kata Rasulullah SAW semuanya adil, karena beliaulah yang menyampaikan kemudian pembelajaran kepada kita semua seperti itu. Hanya bedanya dengan kita, kita tidak ditakyid, kita tidak dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Ada sahabat yang salah diluruskan oleh Rasulullah SAW seperti itu. Nah, mereka ketika melakukan ijtihad, pendapat logika, itu memang berdasarkan ilmunya yang luar biasa. Ya, mungkin kalau orang bilang wali gitu ya. Tapi inilah, ya para sahabat subhanallah. Fa'in tanazantum farudduhu ilallah wa rasul. Kalau kita berbeda, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Jadi, gak usah menjadi masalah begitu ya. Insya Allah, ini lingkupannya adalah pendapat, dan ini pencerahan bagus ya. Artinya kita harus melihat di pendapat ini banyak. Yang penting adalah kita harus bersatu menghargai pendapat, kemudian tidak menjadikan ini adalah masalah. Mungkin itu karena sudah jam 7 ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Ya, terima kasih kita kepada Pak Cak Nun ya yang sudah memberikan pencerahan kepada kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah Ustaz Fahmi. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, sebelum kita sholat maghrib, ini masih mungkin masih bisa barang 10 menit lagi. Kita akan menyerahkan sesuatu yang mungkin bagi Cak Nun tidak ada harganya, tapi bagi kita semua sangat besar nilainya sebagai kenang-kenangan, tanda cinta kami semua di Washington DC area dan sekitarnya. Akan diserahkan sebuah plakat oleh Presiden Imam Bapak atau Ustadz Amang kepada Cak Nun. Kami persilakan, monggo berdiri. Etok-etoknya ini seremonial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun ini bukan malam terakhir Cak Nun, besok masih ada lagi di Madrasah Imam. Silakan Bapak Ibu sekalian hadir ke Madrasah Imam pukul 10.30. Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pak Cak Nun yang telah bersedia mampir ke Imam Center. Kita amat bangga karena Imam Center dipilih menjadi salah satu tujuan singgah Cak Nur di Amerika. Hanya 3 tempat yang dimampiri, Philadelphia, Atlanta, dan DC. Alhamdulillah ini hanya sekedar kenang-kenangan dari kami. Ini yang kedua kali dibuat Pak, jadi merupakan benar-benar kehormatan untuk Cak Nun, dan ini ada gambar Imam Center, mudah-mudahan menjadi kenang-kenangan dan mengingat ketika di Indonesia nanti bahwa ada Imam Center di Washington DC. Saya minta Mas Agus untuk menyerahkan nih, silakan Mas Agus. Terima kasih, monggo kita duduk kembali. Jadi demikian ibu-ibu, bapak-bapak, akhir dari acara kita, acara tausiah maupun acara interaktif bersama Cak Nun, dan kita akan ketemu besok di madrasah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita punya waktu 5 menit untuk Anda atau 7 menit juga boleh untuk Anda mengambil air wudhu bagi yang sudah batal. Yang belum batal tetaplah bertahan di sini dan kita akan melaksanakan sholat maghrib bersama-sama. Atas nama penyelenggara diskusi ini, kalau ada kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelum Anda turun wudhu, mohon diaminkan kita akan tutup dengan doa dari dipimpin oleh Ustadz Fahmi. Monggo Ustadz Fahmi langsung.
Ya, ibu-ibu, ya mohon, mohon tertib sebentar. Ya, kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan majelis kita ini. Ta'awudzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad fil awwalin. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad fil akhirin. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad fil mali 'ala ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. الأحياء منهم والأموات إنك مجيب دعوات يا قاضي الحاجات اللهم لا تدع لنا هذا المقام ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا طالبا إلا نجحته ولا مبتلا إلا نصرته ولا بيتا إلا أسعدته ولا زوجا إلا أصلحته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها وسرتها برحمتك أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل من بيننا ولا من حولنا شقيا ولا محروما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.